menyebutkan calon ya. Oh, kaki diinjek. Obosan. Obrolan santuy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rumen TV dan di segmen ini namanya Obosan. Udah tahu belum Obosan? Tahu. Ternyata belum tahu obrolan itu apa. Obrolan itu dari singkatan obrolan santai. Jadi semua masalah apa semuanya, pokoknya semuanya deh. Semua masalah, semua yang pokoknya semua muat dah. Iya. Biar enggak ribet. Iya benar. Semua muanya diceritakan aja di sini. Dan tanpa ditutup-tutupi. Penting santai aja. Ya, kamu gak mau tutup-tutupin aja lah. Nah, ini juga kita kebetulan ada bintang tamu kita nih. Ya, soalnya boleh dikenalin. Iya, namanya. Nama gua Didi. Dia nama panjang, nama panjang. Biasa dipanggil Didi. Oh, M. Soleh Redo. Kepanjangan. Kepanjangan. Panggilnya Jeding. Ini nya siapa ini? Ini ada ya apa kata ini? Apa empok? Calon. Amin. Ya amin lah. Lu bukan teman gua yang baik. Amin. Ya lanjut pertanyaan mungkin habis aja. Nah ini kita mau nanya tuh berbincang dulu nih. Iya kan? Jangan tanya susah-susah. Ini kita ke sekolahan. Paling pertanyaan pas menang lah. Iya. Awal kenalan sampai jadi pacar gimana sih ini? Waduh berat. Pertanyaan itu berat guys. Itu ya. gua tahu tuh. Baru pembukaan udah dikasih pertanyaan. Masalahnya gini, ini bikin gua penasaran. Baru iya. Kenalan udah menyebutkan calon. Ya. Iya. Itu udah ada tanda iya. Serius. Iya. Berarti ya. Udah serius banget nih menurut gue. Iya. Makanya kita bikin penasaran iya. Gitu. Coba dong jelasin orang satu. Kalau mau jawab kepo gimana? Kepo. Ya kalau bisa jawab kepo ya ini video langsung habis. Langsung habis video. Langsung cut gitu iya, ya. Langsung habis saya. Video. Coba tolong dijelasin dulu. Dia kan kenal sih spontan sebenarnya. Iya. Iya. Berarti spontan. Iya. Spontan. Kayak obat gitu ya. Spontan. Spontan. Ngomong-ngomong tadi lu bilang kenalan. Lu enggak kenalan dulu om dari. Udah tadi di depan udah bocakin ya, tapi kan pemirsa belum iya, tahu. Pemirsa belum tahu. Coba untuk Neng coba dikenalin iya. Pemirsa nih. Oh iya belum kenalan tadi ya. Coba kenalin dong namanya nama, siapa? Nama, Indun nama, apa siapa? Nama gue Hikmatita Syafitri. Panjang kayak kereta ya. Harus biar terbang apa namanya? Oh, siap. Biasa dipanggil Hikmah. Dipanggil Hikmah banget. Hikmah. Itu tadi pertanyaan Allah. Iya. Hikmah. Besok masuk Indonesia. Kan itu jawablah. Nah, pertanyaan tadi belum dijawab juga nih ya kan? Awal kenalan sampai jadi pacar itu gimana? Spontan. Benar kita ya gue lagi nongkrong gitu. Lagi nongkrong sama anak-anak lama dulu aja sih sebenarnya. Bahkan kita baru kenal. Iya. Bahkan kita baru kenal. Sebenarnya ya. Ada banget gue tahu sih. Ada temen gue sebenarnya. Sampai disundut dikit ini. Temen gue itu. Gue kenalan tadi gitu. Siapa yang mau gitu? Siapa? Nih ceweknya. Oh ya udah. Itu kapan? Itu. Nomor kok kenalan, ini yang bawel dia apa ya? Habis simpan kotor. Enggak, pur. Ya mohon maaf. Yang gue takutin ceweknya ada yang ditahan. Iya. Ditahan pengen kemana? Apa pengen boker ya kan? Yang gue takutin. Iya, dari tadi dia apa gitu ya kan? Ceweknya udah dikasih ngomong pisan. Iya. Coba ini gimana awal kenal gitu ya kan? Sampai jadi pacar begini. 6 bulan yang lalu. Lama ya? Oh, sekarang udah jalan 6 bulan apa? Iya, sama gitu ya. Iya, udah ya. Sama ya. Gue enggak boleh sama-sama nih lo tadinya. Iya, juga. Ayo, gimana awal kenal? Awal kenal spontan dibilangnya, cuman. Bilang. Habis lebaran. Traweh pas itu. Enggak. Lebaran enggak traweh. Lebaran di mana? Oh, habis lebaran kenalan. Kenalan dikenalin sama temennya tuh ceritanya lebaran tuh siapa tuh temennya tuh kalau boleh tahu siapa gimana nih ya ada apa nih aku belum
Jadi awal kenal tuh sama, dikenali sama Rocky. Iya. Itu Rocky. Rocky nama samaran. Rocky kaki. Gue penasaran gini nih. Iya, apa nih? Tadi kan dari awal tuh kita cuma cowoknya doang nih yang ngomong. Nah, sekarang gue pengen nanya ceweknya nih. Awal kenalnya ya. Kenapa sih lo awal kenal itu sama dia tiba-tiba langsung menerima? Iya. Emang apa, kita, apa spesialnya apa, dia bang ini? Itu dia. Apa spesial dia? Apa kumisnya dulu kayak Lispo? Atau apa nih? Apa ya? Karena kumis udah hilang. Iya. Gimana ya? Iya. Kenalan. Ya kalau kenalan biasa tuh lewat. Cuma mulut-mulut doang berjasa ya? Enggak gampang ini. Ini dinalanya langsung dari hati-hati. Oh, gimana sih caranya kalau misalnya mengenalkan dengan dari hati-hati? Dari hati-hati tuh udah hati yang bicara langsung, bukan kata-kata lagi. Enggak video call dulu? Enggak. Masalahnya kenalnya pakai lagu kok. Lo tahu sih? Oh iya, lagu tahu ya? Iya, karena kan kebanyakan sekarang jangan mengenalkan itu dengan lagu. Mengungkapkan perasaan itu dengan lagu. Iya, dengan lagu. Lagu apa ya? Waktu pertama gitu ya. Bisa. Oh, bukan lagunya siapa? Itu loh ya. Tolong gitu. Oh, itu lagunya. Jangan disebut, karena dia enggak ini. Iya, entar dia mau lanjut mana ya? Iya. Oh, awal kenal dari situ. Terus kayak gimana lagi itu? Oh iya, lewat video callan. Oh. Terus dari si Rock itu. Uh-huh. Ada yang mau kenalan sama lu nih, kata dia gitu. Enggak sih, sebenernya gua Apaan sih gue gitu? Bang, gue nanya cewek lu bang. Maaf, tadi dimpanin apa? Nah, ya dari si Rocky itu dia dia mau kenalan nih, ya udah gue mah namanya mau kenal sama siapa itu. Biar apa tuh namanya? Biar silaturahmi. Iya kan? Jangan izin dia, ngerti? Kita mah dengerin. Nah, itu untuk kira-kira karena awal perkenalan tuh, nah pada saat untuk merasakan perasaan dengan si cowok ini atau si abang kumis ini udah nggak ada, karena kita lihat di profilnya itu ada kumisnya, makanya pada saat datang ini siapa ini cowoknya apa ini, jadinya nggak beda, soalnya ada lita nempel, di profilnya ada lita nempel, mohon maaf bang, ya maaf ya. Itu kok gue jadiin gitu dulu ya? Enggak, lagi siapa enggak coba dari tadi. Ceweknya enggak dikasih ngomong, coba jelasin lagi deh. Oh, deh kakak. Oh, kakak ini. Oh, bu. Oke. Dia ini. Deh. Aja salam dengan rumah. Ente coba deh. Jadi kan sama deh. Coba kakak jelasin lagi, tolong kakak jelaskan lagi. Maaf ya. Dikenalin terus habis itu video callan. Video callan terus kamera di sana. Bukan di saya enggak pakai kamera. Oke, saling tukeran nomor telepon. Iya. Ya, boleh Anda jawab, boleh. Masih sekali sih ngurus kayak gimana aja. Tukeran nomor telepon, terus lanjut ke apa WhatsApp pribadi, chatan pribadi. Ketemuan enggak? Enggak, belum. Oh, belum. Ya itu mau apa tuh kalau lebaran mau lebaran. Datang dia. Sama siapa aja tuh? Bertiga. Katanya nyokap gue mau lebaran kan, mau ngajak tawuran nih. Oh. Tadinya. Tapi mak nggak ngomong langsung kan? Kirain orang tua lo mau lebaran makan itu bakal. Kayaknya udah lapar-lapar kan juga jadi gitu ya kan? Iya. Tiga orang lagi. Niatnya begitu. Niatnya udah ada. Niatnya bisa merubah. Lebaran nih, kue banyak kan? Iya. Tahu-tahu mau kue juga orang di sana. Disubuhin. Bukan disubuhin kali. Ya kan kue selamat. Dia gigi mulu ya. Abang ini baru terbuka. Iya. Yang saya takutin mertuanya nonton. Iya. Mertuanya nonton tiba-tiba menyatuin. Iya. Besok aja di nikah. Iya.
karena makanannya dihina. Iya. Kan? Gara-gara kue seret ya kan, iya. Jangan begitu. Bilang minta maaf dulu nggak? Tapi nggak. Tapi kan situ juga makan. Emang seret tuh. Pada nyempel kan kayak gini, pada nyempel mau buka ya kan? Ini es setelah kok udah kering orang isi. Jadi lanjut. Lanjut ya. Oh itu sampai situ perkenalannya. Terus langsung jadian apa gimana tuh? Masih ada lagi? Enggak juga sih. Habis ketemu itu apa langsung jadian apa apa? Kan suka ditinggal tuh dikasih waktu buat berdua buat ngobrol serius berdua. Yang suruh beli martabak pak? Iya. Oh yang disuruh beli mart? Emang disuruh beli martabak? Emang yang jalan siapa waktu itu? Nggak tahu kan Anda yang menjalankan saya tidak tahu gitu ya. Yang pergi nggak maksudnya yang pergi beli martabak itu siapa ya waktu itu? Nenek gua mungkin. Mungkin. Siapa lagi? Aku nggak tahu gitu kan. Siapa yang beli martabak? Aa jawab pak. Aa jawab. Makasih ya. Iya, sekarang aja boleh jawab. Anggap bagian tadi awal. Makanya diem aja ya, mau dikasih kesempatan ngobrol. Saya diam. Ya boleh, Anda boleh ngobrol. Boleh nih? Iya udah. Iya. Saya kunciran dulu nih udah. Ribet banget ini. Iya, coba Anda ngomong, saya kunciran deh. Ngomong apa? Aduh, tadi ini yang belikan tadi. Oh, iya. Iya. Ini siapa ya? Astagfirullah kelihatan. Terus cuman disuruh nyuruh beli martabak nih ya. Biar biasa ngobrol berdua. Iya. Saling tukar kalau kata orang-orang sih, saling tukar pikiran, saling tukar hati. Enggak tukar otak. Emang otak Anda segel ya? Oh, saling tukar pikiran. Terus ya pernah ya jalan-jalan. Nah ini tuh sih ya kalau katanya sih ini dua manusia ini datang tuh ya. Dua manusia ini ya? Ada orangnya ada. Oh ada. Yang mati sih dalam hati saya sih. Saya main belakang lagi sih sebenarnya. Boleh ini. Disebut ya. Siapa itu? Iya sih benar. Kaki saya diinjek. Maaf. Ya. Anda ngomong kaki diinjek. Datang aduh dalam hati ngapain dulu? Pas lu lama-lama gitu. Iya udah jangan sedih. Kaki saya diinjek lagi. Ini orang juga boleh nginjek kaki. Mengapa sih begitu? Begitu. Nyambung sampai sekarang udah kenalan biasa. Itu kenapa pertemuan pertama tuh ngajak teman gitu? Anda malu apa gimana? Enggak malu sebenarnya. Apa tapi kenapa ngajak bareng-bareng gitu? Biar enggak garing atau gimana? Biar enggak garing satu. Biar ya masa gua ngobrol berduaan kan? Ada enggak bisa ngomong mungkin ya? Mungkin. Apa tahu kak? Apa enggak tahu? Mungkin. Tapi sekarang kan bisa disuruh-suruh gitu. Oh iya benar. Tapi si martabak siapa itu? Sekarang mah saya ngangkat sendiri. Oh sekarang udah ngangkat sendiri, udah berani deh, udah ditanamkan jiwa berani di dirinya. Berani. Alhamdulillah. Kadang temen yang awal yang nganterin dia sampai nggak dikabar-kabarin. Oh sampai lupa. Kalau udah dapet mah. Gitu. Anda suka lupa ya. Lupa sih. Apa tuh? Sibuk. Oh sibuk. Sibuk. Orang yang biasa minta temen itu sibuk. Sibuk. Saha itu ya. Ini ngomong-ngomong masalah kesibukan, sekarang abang sama tete ini kesibukannya apa sih? Siapa dulu nih? Ya boleh, abang dulu, apa mpoknya dulu nih? Ya ini dulu lah, bisa gue ngomong ladies first, yeah. Boleh mpoknya dulu. Kerja apa tuh? Ngamen? Di kafe. Oh di kafe. Nyanyi? Enggak juga dong, jadi barista. Oh ya gitu dong, detil kan enak. Ini mungkin sponsornya kali ini. Oh ini? Yeah, ini sponsornya. Ya mudah-mudahan sponsor. Nanti dicobain ya? Ya boleh, ntar taruh aja di sini saya review. Siap. Terus? Nah, kalau bang ini apa nih? Ngamen. Makasih. Ya. Begini gini. Parkir. Bukan. Ngemis. Bukan. Apa itu gini-gini? Mancing. Oh, mancing. Enggak mau besok jangan mau. Gawenya mancing doang. Bukan apa, kalau laki-laki yang suka mancing itu bahaya. Bahaya. Karena bukan memancing ikan doang, iya. Tapi bisa memancing perasaan orang lain. Nah. Kok bapak ini paham banget. Jangan gitu. Paham banget. Iya. Paham banget gitu. Anda suka memancing ya? Saya juga pengen nanya nih, ini kan sama-sama ada kesibukan ya. Gimana sih cara mempertahankan hubungan supaya sampai jenjang pernikahan? Katanya kan mau, katanya mau nikah nih. Jangan nikah, katanya belum bulan ini. Apa? Gimana?
Doain aja. Nanti apa sih target ada? Target ada, udah jual beat sih. Cuma gini doang sih Pak Dendi. Cuma saling percaya aja. Oh, saling percaya. Iya. Punya komitmen kah? Punya lah semuanya. Oh, manusia itu harus punya komitmen. Apa gue boleh tahu komitmen berdua ini apa gitu? Saling percaya. Satu, masa saling percaya itu mah simpel sekali. Iya gitu. Kan karena orang kalau gue pribadi gue nggak mau yang buat ribet. Oh, nggak buat ribet, kasih berai udah. Oh, intinya ini berdua saling percaya. Saya percaya aja. Iya sekarang orang yang kalau nggak percaya nggak tahu apa. Iya benar sih. Betul. Apa gitu tumben lagi baku. Lanjut pertanyaannya. Boleh. Pernah berantem kah? Kok sering? Siapa sering juga sih? Hal kecil apa hal besar? Ada apa dua-duanya? Hal kecil. Enggak ada hal besar? Ada. Ini apa ini? Coba kita tanyakan. Hal kecilnya apa sih? Boleh dari mpoknya dulu nih. Yang katanya enggak ada hal besarnya, coba. Enggak ada, hal kecil semua. Iya, hal kecilnya apa? Itu gara-gara makan gorengan orang bayar gitu ya kan. Jadi berantem, lu gak perlu bayar sih, gitu ya kan? Hal itu makan harus, emangan gak pernah dihabisin. Oh, si Akang ini? Itu gak boleh kan? Gak boleh, dosa, dosa dimakan setan. Harus habis kan makan itu? Abang ini gak pernah habis? Gak pernah habis. Oh, di rumah masih. Asal di rumah makan mie dua. Bukan bapak ya? Bapak tiga. Karena begini, setahu saya kalau untuk laki-laki itu biasanya makannya banyak. Kenapa di depan cewek itu nggak pernah habis? Iya. Apa coba jaim atau bagaimana nih bahan pertanyaan besar? Boleh ya. Ditanyakan. Iya. Di sini tuh boleh dibuka. Dia makan habis. Dia makannya habis itu kalau sama lawannya pakai jengkol dicabein. Oh itu pasti habis. Kalau makanan yang lain nggak? Oh itu favoritnya kali. Oh favoritnya jengkol. Berarti besok kalau udah nikah nih masakin aja jengkol tiap hari. Jengkol. Iya. Sama-sama. Pokoknya setiap hari bersihin kamar mandi aja ya kan. Sama-sama jengkol. Lagi doyan jengkol doang. Ya kan. Nah ini kan tadi ada masalah kecil dari sang perempuan. Kalau untuk laki-laki katanya itu permasalahan besar. Iya, masalah besarnya apa? Masalah batu. Orang keras kepala orangnya. Iya, orang keras kepala. Kalau dibilangin melawan. Contohnya gimana tuh? Oke banyak. Iya toh. Salah satunya. Iya salah satunya. Artinya gini loh, kalau orang yang kita bilangin, udah lu jangan di situ, ntar jatuh, bagaimana? Jatuh. Itu enggak jatuh, tapi jatuh. Terus nggak salah, udah bilang yang gini, enggak, dia ngotot tetap. Oh itu jadi berantem. Nah. Ya. Bilangin dong, mentali jangan batu. Berarti selain saling mempercaya, ada lagi nih, saling pengertian. Iya, saya pengertian aja. Dan hubungan ya, Bang? Iya, saya. Anda pengertian juga ternyata ya? Iya, pokoknya saya bisa sayang sama dia. Oh, sayangnya sih gimana sih? Langsung lah pokoknya, beda sama yang lain. Ada sayang langsung gitu. Sayangnya apa? Letaknya di luar sana. Ada yang dalam satu hari langsung jadian? Enggak ada sih kayaknya. Enggak ada. Oh, cuma ini doang? Oh satu hari langsung jadian? Iya kita ketemu. Bukannya, oh pas ketemu itu, hari itu langsung jadian? Ditinggal beli martabak dan jadian ternyata. Apa gimana? Iya. Apa benar ya, itu? Benar. Masya Allah, gesit. Wah, ya. Bapak ini tahu ya. Gesit ya pergerakan Anda dari tanah ada peluang emas. Lain kali jangan ditinggal lagi. Ngerinya lain gitu ya kan. Boleh itu dicoba netizen yang iya, boleh itu dicoba pergerakan itu. Ajak teman besok ke rumah cewek ya. Kunci satu pun kalau bayangkan gini, iya gue kenal kita belum kenal banget ya. Kan kenalan itu bisa melebihi lagi. Oh iya benar. Menjalani hubungannya dulu. Ya ngomong rokok pada dari pada. Emang orang ada busanya. Malam-malam itu. Yo, kamu malam. Oke, oh ternyata itu ya berantemnya besar sama kecilnya ternyata. Ini mbaknya nggak mau ngaku gitu ternyata nih. Masa ternyata terbuka juga ya? Iya, saya orangnya terbuka banget ya. Ini di channel ini harus terbuka semua ya, ya kan namanya kan obosan ya kan, obrolan santai. Jadi harus saling terbuka lah. Jadi tahu satu sama lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Next. Maaf ya, kalau saya nggak usah ngomong
next. Oh, gitu. Bisa next. Anda saya jambak lah. Mungkin kalau buru-buru. Kalau buru-buru, Anda suka keserimpan. Tadi lagi itu aja, lagi pas. Anda apa? Mungkin lagi pas. Oh, lagi pas. Next, pas. Kalau Nes itu kan enak gitu. Kalau Nes itu siapa? Nes itu siapa? Cewek nih, jangan-jangan nih. Nes itu siapa yo? Nes. Ayo. Nes. Apa ya? Indah. Nes. Nes. Ya udah. Kebiasaan buruk apa yang kalian tidak tahu sih masing-masing tuh kebiasaan buruknya? Kalau nggak tahu, tahu semua itu. Oh, udah tahu. Contohnya apa tuh? Kebiasaan buruknya Edo apa? Kebiasaan buruknya Kak Hikmah itu apa? Kebiasaan buruknya Edo. Jangan cebok. Apa gimana? Keluar kerja itu langsung tidur. Oh, Anda nggak pernah mandi? Sayang air ya? Nggak pernah. Padahal di Papua udah sumber air sudah deh. Beta tidak susah cebok lagi. Saya bisa jelaskan kenapa saya. Boleh. Kerja itu capek. Capek. Ya kita kurang istirahat. Enggak ada air apa serta amat ini nanya mulu saya juga. Saya. Mas sanitizer. Ya satu. Air putih aja coba. Ya satu capek. Namun kita langsung lu enggak istirahat langsung main. Heeh benar. Ya sih begitu dong. Kalau ini berarti hanya faktor capek aja. Faktor capek. Oh, kejelekan ya. Kejelekan iya. Nanti kalau Mas Bedul lagi menjatuh, dia apa tadi? Lanjut aja dulu. Jadi lupa nih. Iya. Kalau kejelekannya ini? Kak Hikmah. Kak Hikmah? Hikmah itu kejelekan. Anda bisa tegak ke sini? Begini ntar, gini. Kagak, enak bisa. Ada? Kayak ngantuk. Boleh. Apa ya, kalau kejelekan dia? Enggak ada. Ya kan saya nggak tahu, saya nggak ngikut. Ada apa itu kejelekan? Kalau ngambek ngacak-ngacak WC apa gimana? Tau sih. Lagi? Saya ngintip. Kan saya nemenin. Oh iya boleh. Emang boleh? Boleh gak? Saya nemenin di kamar mandi. Itu ngacak-ngacak WC. Yaudah. Gak apa sih sekalian. Oh iya boleh. Aduh itu apa gangguan malu. Dia emang di sini banyak boib. Iya. Mana sukanya kadang-kadang ada yang nyesel. Gangguan-gangguan. Gredek. Coba apa tuh contohnya? Satu, kalau pencegahan dia itu kalau lagi tidur tuh bisa. Anda pernah ngikut tidur emang? Saya enggak pernah. Anda tahu dari mana? Iya boleh. Karena Anda kan masih status pacaran. Iya. Kan bisa tahu gitu. Nah, kan gini. Ya saya datang kan ke rumahnya. Ya kan saya samper kata orang tuanya kok sih tidur coba lihat aja. Saya lihat. Ya Allah, ada cewek-cewek tidur ngiler. Gimana aja ya gimana? Oh iya. Jadi jangan sujud dulu ya. Iya. Itu Anda pas keluarganya sudah welcome nih. Anda pas lihat ke kamar dia lagi ngiler itu, Anda enggak macam-macam kan? Ya, malah jember. Iya, jember. Saya bawa sedotan kali. Penis sedot deh. Enggak, ngelihnya pas ada ileran. Ini sedot, ya kan? Terlalu baik. Ya mungkin Anda kan saking mesranya gitu ya. Iya, gua maksudnya enggak begitu juga. Sedot iler gitu. Anda sayang sekali punya teman seperti itu ya kan? Oh, dia kebiasaan buruknya itu ya? Iya. Itu sih masih bisa dimaklumin ya, karena manusiawi, orang tidur juga nggak sadar. Sebenarnya itu sebentar sih, juga. Oh, aku juga. Ya. Aku sudah pernah lihat kamu. Banyak sampai ke sini. Karena kamu di sini. Nah, aku tahu lempeng banyak. Itu kalau udah capek banget itu. Kadang kalau ngiler gini. Kan itu Vita pernah tidur bareng kan? Enggak, kita kan ada ininya profilnya. Oh, ada profil. Iya. Karena teknologi udah canggih kadang. Iya. Temen dia suka update teman kita. Nah, kita suka. Bisa juga ya ngiler sampai pala gitu. Basar. Eh, udah bapak ini kan enggak sama lah. Iya. Bang, ya begitu banget. Enggak enak asin-asin. Kalau kurang garam begini ya kan? Iya. Ya Allah.
Lanjut. Lanjut ya. Ini sampai mana tuh? Nih. Ini Ibu udah tahu aja. Lanjut. Ya. Semangat nih. Iya, pengen banget ditanya kayaknya. Pengen banget dijawab. Oh, iya, gesit juga ya ini berdua ya. Apa komentar terpedas dari netizen yang paling pedas dan diingat sampai sekarang? Tentang hubungan nih bang. Tentang hubungan kalian berdua tuh. Netizen ngomongin apa sih? Sampai misalnya nyangkut banget di hati gitu. Nyangkut banget gitu. Ah, ini kalau gini ngomongnya, aduh ya, aduh ya, gitu. Pasti ada nih kalau gini. Pasti ada. Anda ngomong apa saya tabokin? Jangan salah dipikir ini. Kita ajarin. Ini mau saya lagi sibuk lagi. Apa minum dulu nih es es? Ayo ngopi pak. Oh, ngopi. Saya minum dulu dah. Besok apa lagi? Kayaknya enggak ada sih. Alhamdulillah sih teman semuanya ya support. Support, support, ya. Bukannya support. Ya. Support tadi sih enggak tahu ada salah ya? Salah lagi baik saya. Belum ngopi. Coba dipinum dulu kopinya boleh enggak apa-apa? Banyak daripada di support-support gitu. Banyak teman yang ngedukung. Alhamdulillah berarti bersyukur teman pada yang support. Iya enggak ada yang dicap jelek ini. Lu omeng enggak ada. Alhamdulillah berarti. Berarti teman-teman pada support ya. Kalian berdua support di pantesan langsung mau nikah aja ya gitu ya. Iya. Mungkin banyak dulu udah umur tua gini lu nikah. Emang oh iya, aku mau nanya nih. Kamu emang Uncle Edo umur berapa sih sekarang? Dan kakak Hikmah ini umur berapa sih sekarang? Ya, 14. Masih muda tapi kumis udah lebat. 17 gitu. Kalau kata orang begitu. Ini oh. Maksudnya 16 atau 17? Perbedaan di antar si cewek atau si cowok atau umurnya yang iya. Iya. Umurnya masih muda sekali tapi udah mau nikah muda ya dia. Mau buru-buru aja dia. Saya masih 24. Oh, sekarang 24. Besok 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bernikah. Katanya boleh ketak bangku kan ya? Ceweknya udah ketakutan aja. Iya, 27 baru nikah. Jangan banget ya. Iya. Besok kita mau nikah sekarang. Besok. Iya. Ini sekarang mau minta nomor tua. 3 tahun lagi bilang sih. Iya. Kadang si cewek udah ketakutan. Nikah ibu lah gitu. Ya. Kalau ini kakaknya umur berapa? 22. Oh, sekarang bedanya jauh ya? Anda tuh sudah tua sekali. Ya kalau kata orang begitu. Pantas dipanggil yang angkel. Oh, ya udah, ini pertanyaan selanjutnya ya. Lebih milih pacar atau teman sih untuk kalian berdua nih? Coba. Oh, siapa dulu nih? Coba lah, nggak boleh bareng lah, ganti-gantian. Boleh, tuh biar kompak. Oh, boleh. Itu ya, tiga nih ya. Itu bunyi kekompakan gitu. Iya. Satu, dua, tiga. Teman. Wih, iya. Kenapa sih bang alasannya? Iya, alasannya kenapa sih? Mau siapa dulu nih? Gue dulu. Oke. Kalau teman itu segalanya sih. Teman curhat. Teman kita ngadu, teman kita main, semuanya di teman. Teman gini enggak? Kalau kita susah, teman mabuk. Teman mabuk enggak? Enggak, enggak mabuk. Pokoknya. Iya, suruh pulang. Suruh pulang aja. Gitu, bilangin ya, tolong suruh pulang. Terus? Ntar urusan berantem di rumah. Urusan jewer-jeweran nonton. Iya. Ya, terus semuanya ya... apa semua teman sih? Oh, apa-apa semua ke teman ya? Kita lagi susah pasti ada teman. Karena yang jodohkan nah, juga teman nih kayaknya. Iya, makanya. Siapa sih yang Rocky itu? Iya, besok gimana kalau dia suruh buka biro jodoh? Coba boleh. Boleh enggak? Enggak, tapi kayaknya cuman gua sama dia doang yang. Oh, enggak, gua juga di DM tuh dia. Emang Anda enggak tahu? Siapa sih Rocky itu? Saya jadi penasaran. Saya jadi penasaran si Rocky itu omong bocahnya sih tipenya nih ya. Bocahnya tuh orangnya gondrong. Mukanya ya ganteng. Dekil. Enggak dekil. Cuman nih, kenal saya buluk. Oh, Anda ngeliatnya buluk? Iya. Kalau saya sih enggak terlalu buluk, cuman emang kumel aja dia. Mandi. Mandi jangan orang kayak gitu. Kakak paling segayu muda ya, gitu. Yang penting mah dia kayak julung-julung gitu ya modelnya. Ya, gimana bisa-bisa kan besoknya dia buka biro jodoh gitu, cocok. Buka biro jodoh, tapi dia sendiri enggak jodohnya enggak nanti. Oh, dia jodohnya nggak nanti? Bukannya jodoh dia banyak ya? Yang saya tahu sih gitu. Iya, saya juga tahu gitu. Kanan-kiri banyak. Mau ketemu, ditimpa penonton dong kita. Ditimpa penonton. Ada penonton. Iya, penonton ganas ya.
Gitu sih. Lomba teman sih. Ya segalanya lah bagi gue. Temennya teman segalanya. Aku respect sekali sama kamu. Yes. Teman segalanya. Teman segalanya ya. Pak Dendi gelap. Gelap itu panas sih. Udah lagi yang tadi. AC-nya lagi rusak, maaf ini Pak Dendi. Iya. AC lagi rusak. Yang paling Kak Hikmah nggak suka dari Edo apa sih? Udah itu ya? Gak ada. Oh nggak ada? Cuman ini doang, balik kerja, dia tidur lagi. Oh iya. Jadi perhatiannya kurang. Perhatiannya kurang. Iya. Kalau Uncle Edo tuh perhatian banget gitu ya kan. Parah banget sih ceweknya. Iya. Coklat atau bunga, Kak Hikmah? Coklat. Lebih suka dikasih coklat atau bunga? Coklat. Kenapa coklat? Bunga tuh alay, bunga layu. Karena cinta tuh nggak boleh layu ya? Kalau coklat kan kenyang, kalau cinta itu harus kenyang. Kenyang itu dalam artian semuanya ya. Kenyang perhatian, kenyang kasih sayang. Benar. Tapi kan ada beberapa orang menyimpulkan filosofinya nih. Di bunga ya? Coklat itu cepat habis, tapi kalau untuk bunga itu menandakan kenangan. Jadi cinta itu seperti dari awal yang mekar sampai layu tetap abadi. Masih ada gitu. Masih ada, walaupun itu hanya ini aja. Apa jangan-jangan? Datangnya aja. Iya. Apa jangan-jangan nggak pernah dikasih bunga? Nah itu dia. Karena gua nggak suka. Apa bunga tabur dikasih? Jangan dong. Oh jangan. Kali ya. Jangan ini ngomong kita nanya Hikmah, tapi dia jawab gua nggak suka. Iya. Tidak ini. Apa? Padahal mah Hikmah pengen. Iya. Anda nggak punya buat beli bunga, tukang bunga susah ya? Besok saya anterin. Mungkin ini bang. Taman Puring sepatu, bukan bunga. Mungkin gini alasannya kenapa dia ngasih coklat. Coklat bisa makan berdua, tapi kalau bunga hanya disimpan dengan satu orang. Oh iya. Kalau misal disimpan dengan dua orang, menandakan orang itu saling bertukaran pikiran. Oh iya. Kalau filosofi sebenarnya seperti itu. Jadi untuk dari si cowok ini, memberi bunga putih, menandakan kesucian. Kesucian. Nah, sahabat mungkin si cewek ini mengasih bunga warna merah, tandanya keabadian. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya, tapi misalnya kalau filosofi dia seperti itu ya, monggo silakan itu kan pikiran dari atau hubungan seseorang yang berbeda. Benar-benar. Oke, okay, next lagi guys. Enggak, tapi lebih suka coklat. Selama hubungan ini pernah dikasih coklat gak? Itu martabak coklat waktu PDKT. Oh martabak, ini saya nanya coklat. Kan coklat kan? Lebih agak padat dong. Dia mau nyanyi. Tiba-tiba bener-bener cowok. Hand sanitizer. Buka-bukaan gue. Coklat kan tapi kan? Iya benar sih. Enggak. Meses. Dia lebih suka dikasih meses. Bisa bawain meses seres yang banyak. Pertanyaan selanjutnya ya. Untuk Edo nih. Sayuran atau daging sih? Sayuran. Lebih suka sayuran atau daging? Sayuran. Kenapa sayuran? Sayuran, ya sayuran juga masih milih pas saya pak. Oh, nggak suka terong? Nggak, mas Doyan. Oh, nggak suka terong. Karena sayuran, cuman sayuran cuman apa? Sawi. Jengkol doang tadi kan Doyan? Sawi. Oh, sawi. Oke. Okay. Itu buat burung kali? Enggak. Sawi. Enggak. Oh, enggak. Bayam. Oke. Nah, bang pertanyaan saya nih bang, abang dikasih pilihan nih sayuran apa daging? Abang milih sayuran, tapi sayuran hanya 3 jenis doang, berarti daging sama sekali gak suka. Iya. Oh emang bener-bener gak suka sama sekali daging? Hmm. Kenapa sih bisa gak suka daging? Bisa bawa udah bukan daging, gak suka amis saya. Kan udah dimasak ya? Gak suka, tetap saya. Gak suka amis? Iya. Tapi kalau untuk perempuan kan yang amis amis saya. Dewan, amis gak tau? Gak ada anak kecil kan? Gak ada. Aku tahu sih sebenarnya. Otak aku udah kebanyakan isi gitu. Apa? Soalnya dari kemarin saya juga ditanya seperti itu. Otak saya bokeh terus. Astagfirullah. Ya Allah. Otak saya kenapa isinya bokeh sekali gitu. Pakai jikir. Sekarang alhamdulillah sih saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa ini? Alhamdulillah saya udah banyak zikir. Zikir? Iya. Zikir apaan? Nggak tahu. Ya mungkin ngezikir, Be. Ini buat berdua nih. Gelap atau terang? Siapa dulu yang mau jawab? Abang mau jawab, Mangkel? Terang. Kenapa lebih suka terang? Karena kegelagapan nih suka gitu. Ya gila. Yo, pinggiran. Kamu minta terang. Iya, kenapa itu? Aku udah gelap. Kan enggak kelihatan.
Kata udah gelap kan ada. Mau nampak. Maaf ya. Namanya kan obrolan santai. Iya. Kenapa lebih suka terang sih? Terang itu gimana ya? Ya enggak tahu kan ada ya. Terang itu menyerangi semua kayak pikiran semuanya. Jadi terang. Lagi ngomong-ngomong enggak nyambung nih. Kan ini otak terang. Enggak, kita mikirin dulu. Apa tadi terang? Pikirannya jadi terang katanya. Dalam otak ada lampu. Kalau gue udah pikirannya itu Ben. Dalam otaknya ada lampu. Satu terus gini. Terus enggak selalu suges yang mistis-mistis gitu. Oh, astral. Iya. Goib juga ya. Pelosok lah ya. Anda udah kepikiran kalau saya sih dalam otaknya ada lampu. Udah belum? Saya masih bingung gitu. Jawaban. Anda mau mikir enggak apa-apa pikirin ya. Ya mungkin nonton yang di rumah mungkin paham. Ya, bantu pikir ya, bantu pikir ya kenapa dia. Silakan di komen aja. Iya. Kenapa dia suka terang? Mungkin penonton yang di rumah ada sependapat atau sepemikiran dengan netizen apa? Iya, apa sama tamu kita ini? Iya, sama Ansa. Silakan aja di komen. Nah, komen ceweknya aja lah. Iya, ceweknya lebih suka gelap apa terang? Terang. Oh, sama ya. Sama. Karena ya enggak. Tadi kan kita belum puas nih. Iya. Cowok ini jawabannya terjelas. Iya. Anda masih bingung emang. Astagfirullah. Saya juga cewek-ceweknya alasan milih terang itu apa? Iya, coba alasannya. Iya, alasan sih kan terang itu kan. Sama nih kerjanya. Enggak, jangan sama. Kebaikan. Kita hidup itu harus milih yang terang lah. Biasanya kita harus milih yang gelap. Belum tentu yang gelap itu jalan keluarnya. Berarti kalau tidur juga terang ya. Silo juga tuh ya kan begini doang. Saya masih bingung. Aduh, dia nyampe di otak. Enggak, dia masih memikirkannya ini terang apa. Jalan terang. Iya benar sih. Karena orang pasti milih jalan terang. Jalan terang, nggak mungkin. Mungkin di tempat gelap itu ada suatu lubangnya supaya tidak terjatuh di lubang yang sama. Apa ya maaf ya? Bisa dijelaskan Pak Dedi ini. Omongan saya diwakili Pak Dedi. Oh, omongan. Anda kita mengerti. Anda ribet. Ya, kita pun jadi sakit. Enggak, Pak. Masalahnya dari tadi dia ribet. Makan. Ya, itulah. Ya, udah ya, lanjut aja lah ya, oke? Tanyaan selanjutnya, Pak. Bingung. Jadi bingung, kan? Masuk akal. Kenapa? Suka terang gelap. Enggak tahu bukan saya yang ini. Maksudnya apa ini? Kalau saya lebih suka terang gelap. Iya. Karena apa yang enak bisa. Oh, jadi kedep-kedep gitu. Iya, kayak lampu di Bintaro ya. Oke, next lah. Tanyaan ke selanjutnya nih ya. Buat siapa nih? Ini buat berdua sih. Oh, romantis atau humoris? Humoris. Humoris. Kenapa humoris? Hobinya ketawa. Hobinya ketawa. Ini lah, Pak. Cocok banget. Susah nemu yang kayak gitu tuh susah. Iya benar sih. Karena gua romantis enggak suka romantis. Iya benar. Sama saya juga enggak suka romantis. Gua enggak butuh orang yang sempurna, gua butuh orang yang saling melengkapi. Alhamdulillah. Benar. Ternyata sih dari muka. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dong. Ini buat amin, 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 amin. Al-Fatihah. Enggak ya? Amin. Amin aja, enggak usah Al-Fatihah panjang. Amin dulu, amin dulu. Oh iya benar. Kalau dia langsung Al-Fatihah gitu. Dimarahin atau didiemin? Kalau lagi berantem misalnya nih, lu lebih suka dimarahin apa didiemin sih? Ayo, siapa dulu yang mau jawab? Anda nyengir mulu dari tadi ya? Jawab enggak? Enggak, kayaknya sih lo mau bilang. Iya. Oh, saya? Iya. Kalau saya dimarahin. Oh, Anda lebih suka dimarahin. Kenapa lebih suka dimarahin? Karena kalau dimarahin hari ini ya udah selesai. Oh langsung selesai masalahnya langsung gitu selesai. Ya. Kalau didiemin, kita nggak tahu faktor apa nih. Apa yang bikin masalah gitu? Iya gitu. Ah kalau Anda? Ya, dimarahin. Oh sama dimarahin. Gue tuh orang nggak suka didiemin. Oh. Tapi kan kebanyakan kalau untuk wanita nih, setahu saya kalau untuk dimarahin itu gampang mengeluarkan air mata. Iya benar. Nah gimana sih cara mengatasinya itu? Oh mungkin dia girang kalau dimarahin. Iya. Anjing banget. Ketawa, iya. Suka lucu. Iya benar. Yang tadi dia omongin awal, mungkin pada saat dimarahin cara marahnya ini lucu. Iya, gitu. Iya benar. Dia marahnya gini, kamu anjing banget. Gitu ya kan? Gitu. Terus dia tawa. Gitu. Ada emosi banget. Ada emosi. Biasa juga gini. Ih, heran. Ih, kamu mah. Gitu ya kan? Iya. Ini apa sih? Saya ingat seorang gitu. Emang ada yang kayak gitu?
tidur di tempat kecil saya. Oh, tempat tidur. Coba contohnya gimana? Coba kalau lagi marahin dia gimana? Coba. Gimana maksudnya? Kalau nggak pernah gue, kalau itu juga jarang marah sih orangnya. Oh, jarang marah. Apa benar? Harus gitu loh. Dibohong kan? Ini no edit no sensor. Dibohong. Ini no edit no sensor, ingat. Coba jawab. Apa benar dia jarang marah? Tadi katanya sering gendeng kamu ini. Dia masian guys. Dia pernah marah tapi. Oh, ada bohong. Tadi katanya gendeng. Kenapa abang-abangnya ini? Awal kompak, sekarang dia berbohong. Karena abang-abang ini suka lucu tapi marah-marah. Iya. Lebih suka marah-marahnya. Iya, marah-marah enggak punya duit. Apa benar itu? Coba coba contohin dong sekali aja. Apa? Marah-marahnya gimana coba? Ngedumel gimana sih kalau lagi dia salah, Kak Hikmah lagi salah gitu? Dia kalau ngedumel, kalau lagi kesel, lagi gue jujur, selama pacaran gue gak pernah ngomelin sama dia. Anda yang ngomelin? Ya, gue mulu gue ngomelin. Coba, Anda ngomelinnya gimana? Coba. Salah satu faktor ya. Itu bisa marah-marah gimana? Contoh. Lah katanya kamu yang sering marah-marah, sayang. Kalau gue kalah kayaknya guys, satu pasang ini lucu juga ternyata ya. Maaf ya, ini aja di depan kamera. Ceweknya apa sih? Iya, ceweknya kan, aku sih aku marah-marah apa? Aku marah-marah. Yang suka marah-marah kan dia. Iya, yang suka marah-marah cowok kamu. Lu dengerin. Lu dengerin. Iya, maksudnya apa? Iya, abang tidak praktekin marah-marah gimana? Saya aus lama-lama. Tapi gua jujur kalau marah-marah gua mau bunuh orang kemarin apa di rasa. Iya. Gak baik juga. Lu ngapain sih begitu? Coba-coba contohin dong. Aduh, contoh. Iya, ulang-ulang. Satu, dua, tiga. Gimana? Ternyata entar boleh dijo editor. Ya kan mukanya. Jadi kayak habis ini minyak rambut. Minyak rambut iya ya. Ini minyak baru dari saya. Emang ada itu? Ada. Iya, enggak boleh sebut mereknya karena dia belum endorse. Ya, ini pada zaman kalian aja loh ya. Iya, zaman saya tua banget gua udah kalian ya. Anda baru 21 apa berapa tadi? 21. Oh, 22 terus enggak tahu iklan itu. Anda enggak punya TV jangan-jangan. Kalau iklannya anak kecil makin enggak rambut terlalu banyak. Iya. Gitu. Akhirnya ngembang gitu. Coba Anda gimana ngomongnya coba. Paling gini loh, lagi dia salah. Lu ngapa sih begitu? Kan gua bilangin jangan begitu. Terus si ceweknya itu jawab apa? Jangan gini, iya, minta maaf, iya, maaf, kalah. Selesai dah tuh masalah. Pelukan gak tuh? Kayak cewek habis. Tinggi, tinggi, tinggi gitu ya kan? Udah gak pelukan, paling ngeranjing aja. Ngapain gitu ya? Ngantuk. Jadi tadi habis marah-marah aja. Nunggu dulu, kan orang. Iya. Ngapain sih gitu ya? Tentu. Iya orang. Pantesan agak benjol di gitu juga. Ugin mulu. Penonton. Enggak ini penonton senang-senang banget. Tadi sampai mana tuh ya? Tanya lupa tuh ya. Oh ya, humoris atau romantis tadi ya? Udah. Enggak dimarahin atau didiemin tadi? Ini mau ngomong saya ditanya apa sih? Anda boleh nanya dari tadi Anda boleh nanya. Ya, maksudnya tugas saya apa sih? Sebenarnya juga. Jadi kalian ikut campur aja. Jadi Anda tuh sebagai masalah dia itu Anda yang menyelesaikan semua gitu. Anda sebenarnya boleh itu bertanya juga. Ayo ya, Anda mau bertanya? Enggak, udah. Katanya begitu ya. Anda ngasih, Anda ngomong gini. Udah, yuk lanjut gitu. Oh, Anda masih mengartikan ya? Iya, Anda sahabatan sih. Iya, terjemah saya ini. Oh, Anda susah ngomongnya. Anda orang Inggris? Dia orang Inggris apa? Gimana? Kita satu keluarga. Bahkan orang tua dia aja kalau lagi dia marah-marah, dia jadi nangis. Karena bingung ngomongannya. Saya ngerti. Saya dulu pernah dengar nih dari cerita sahabat Dedo. Pernah lihat di suatu artikel itu ada yang menceritakan pada saat Edo ngomong sama orang tuanya, orang tuanya sampai ngomong, "Edo, kamu kalau ngomong mah biasa bahasa Indonesia." Kamu seperti itu. Benar. Coba taruh, saya mau nanya. Saya taruh. Sampai ngomong gitu. Wah. Sampai ngomong begini. Ternyata saya baca itu dari sekitaran ya mungkin sekitaran 10 tahun yang lalu ya.
kirain saya sekarang udah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Yang baik ya. Oh, masih. Saya mau nanya, ciri khas susah. Coba saya mau, kenapa sih bisa begitu? Iya. Bawaan. Dari lahir. Iya, enggak tahu enggak tahu. Bawaan aja. Kelilit tali pusar kali itu. Maaf. Lehernya apa? Jadi susah gitu. Maaf ya, sorry ini. Ledo. Ini tapi gak apa-apa dia begitu, aku tercinta. So sweet sekali. Iya, aku mau nanya nih. Iya, boleh. Kayaknya baru ada di otak. Iya kan tadinya pada saat kenalan itu yang gue dengar itu ada mengungkapkan suatu perasaan dengan sebuah lagu. Boleh dong dinyanyi buat teman-teman yang di rumah? Oh boleh. Mansi lagunya. Satu lagu aja. Iya. Ya, apa sih ini? Gini. Mau refnya apa gini? Ini pasti kita cover deh. Kalau itu kan kalau ini lagu orang. Di plesetin aja gitu. Apa di plesetin aja? Nah, ini diubah. Ungkapan hati lu aja. Iya, ungkapan hati. Biasanya kan cinta ya. Tolong. Coba nyanyi berdua aja. Iya boleh. Jangan dah. Mau digendangin? Tolong katakan pada dirinya. Siapa tuh dirinya? Itu Sasgirla. Oh lagu itu. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Mas? Coba lanjut. Lanjut. Aduh. Banyak juga ya. Panjang. Bangun tidur atau sebelum tidur sih? Maksudnya gimana nih? Ya kayak video call Kak Hikmah bangun tidur apa sebelum tidur? Apa setiap hari atau gimana? Jarang, kita video call jarang. Jarang? Jarang komunikasi atau gimana? Enggak, komunikasi setiap hari. Oh tapi video call itu jarang? Pasaran dulu sering buat video call. Dulu. Oh sekarang? Tapi sekarang udah sering ketemu langsung. Oh sekarang jadi setiap hari ketemu atau gimana? Juga sih, paling seminggu dua kali. Saya bingung. Bingung ya bagaimana? Sama, saya juga bingung. Karena gini, kalau video call cuma saya bingung. Nih udah gue lagi di sini. Oh udah mati. Terima kasih kabar aja. Kan chat juga bisa ya. Kalau chatnya bisa dibohongi. Oh iya benar. Ya lu lagi di mana lu? Tahu-tahu ada di rumah cewek. Tapi nggak pernah kan kayak gitu. Nah. Pernah? Enggak. Pernah. Oh tadi pernah. Tapi satu bulan apa ya? Ininya. Oh iya. Soalnya kan suka begitu. Maaf nih. Seneng banget ya ceweknya ya. Pokoknya dimaklumin aja ya. Iya. Aduh, aduh, sama apa lagi. 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 Bapak saya kalau minum saya minum enggak? Iya, boleh. Katanya kan ngopi aja enggak mau nge-es. Anda kadang-kadang ngomongin berduanya, besar juga. Ya emang gitu. Tadi bangun tidur atau sebelum tidur ya? Di atas atau di bawah? Arang satu nih nyawanya. Apa bareng boleh? Ayo. Bantu sugesti ente. Iya, ayo. Lebih suka di atas apa di bawah? Apa di bawah Upin lu meriang gitu kan? Lamaan di Upin meriang kan? Satu dong pak. Kesalahan kan waktu tidur tuh muter. Enggak bukan tidur. Kayak ya. Tergantung pilihan. Iya iya. Apa anda udah ngeres banget ya otaknya? Udah ngeres. Semuanya mana sih? Ini tinggal kok tidur. Anda tenang bareng tidur apa? Enggak ibunya. Udah tau. Oh ibunya cerita terus. Iya dong kalau tidur lompat. Karena gini ya. Bagi saya tuh kenapa bisa tidur kayak gitu. Manusia itu pasti ada jalurnya di atas apa di bawah. Oh benar. Ya, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Makanya gue suka ya dua-duanya. Atas bawah jadi biar enggak sombong lah. Oh iya. Itu dia. Jadi saat ini ini paling jelas nih. Jadi jangan. Oh, jadi Bapak baru ngerti sih. Orang asal-asal kali kan Bapak baru ngerti omongan ini. Berapa menit berjalan dia baru berapa menit itu? Baru 48. Ya Allah, dari tadi kemana bang? Yang mana ini yang paling bagus kata-kata. Alhamdulillah. Aku senang hari ini. Kata ini doang. Gak tau nih yang selanjutnya. Oh, ditanya. Cegong. Oh ya ditanya juga itu tadi lupa kan tuh. Kak, bapak buru-buru mulu. Udah mau kelar emang ini. Belum. Panjang banget. Ya.
Jangan ikut-ikut tuh ya. Mungkin pacar Anda kerja di percetakan. Kata-kata Anda gitu. Enggak lah, kan hidupnya nanti ke depannya harus sama-sama. Jadi harus dibiasain dari sekarang. Oh iya benar sih, kan mau nikah ya kan. Bisa, bisa. Bisa di... mengerti. Rencana kapan sih emang mau nikah ini? Kapan ya? Boleh kasih tahu nggak? Boleh kasih tahu nggak? Masih rahasia. Masih rahasia. Target kan ada. Target orang udah jual bit. Enggak apa-apa jual terpan. Kan bapak ngomong nggak itu sama saya kalau nggak salah ya kan? Gue udah jual bit mau nikah nih. Pak, emang nggak cerita sama bapak sahabatnya? Enggak. Tadi bapak ngomong sahabatnya. Saya baca. Oh baca. Saya baca. Oh iya benar. Enggak gitu pak. Enggak gitu ya. Saya gerah juga itu. Tahu ada butuh yang lain kalau gue jual motor, Pak. Eh banyak amat tuh. Astagfirullah. Ya, ntar gue cebok gimana? Oh, mau cebok. Ya, iya. Oh, jadi jual Beat tuh enggak buat nikah, buat kebutuhan yang lain. Ada faktor gitu. Jadi sama-sama ya jadinya ya. Milih dua-duanya ya. Rencana kapan? Ditanya rencana kapan? Oh iya, direncana kapan bener tuh? Kita doain aja insya Allah kalau besok target saya. Amin. 2021? Nggak tahu dah bulan entah, apa gitu. Ya, entah kapan bulan. Apa bulan? Entah habis lebaran, entah apa habis gitu ya. Apa pas tahun baru gitu gitu ya kan? 2022 baik lu nikah ya kan? Nama umur ya. Karena nikah itu mahal pak. Iya kan dana itu. Kalau gua sih katanya mau murah. Murah. Gitu. Kan dia dia tanggung saya dikasih. Kan ini jalan di jalur corona ya. Katanya sih jalur corona Jokowi nikah gratis. Ya boleh tuh nikah gratis. Emang pengen buru-buru nikah. Ah, alasannya apa sih? Iya, alasannya kenapa sih pengen buru-buru banget nikah gitu. Emang udah klik banget Anda berdua? Udah. Yang bikin klik apa sih? Udah klik. Jadi kalau klik Anda lonceng gitu. Tuh kan enggak tahu. Baru tadi jelas. Karena enggak, emang udah klik banget. Klik itu emang udah pasti banget. Iya. Kalau bahasa saya bukan klik, Pak. Klik enggak klik. Kasar juga ternyata dia. Enggak, klik itu kan bahasa ininya lah klik. Apa udah pasti banget emang? Kenapa udah pasti banget sih gitu? Karena gimana ya? Iya, kan menikah itu kan bahasa. Ah, saya tahu. Pasti jodoh susah nyarinya nih. Ya. Apa gimana? Jodoh itu ya udah diatur semuanya. Iya, benar. Ya, udah terlalu jauh. Sudah. Oh, nah, udah. Kita target juga umur juga sih. Kita pengen nikah muda. Kenapa? Biar ntar kita tua itu bisa ngerasain anak-anak kita. Ya. Emang nggak mau nikmatin masa muda dulu? Kalau masa muda juga. Udah cukup. Anda mau terus sih. Udah kalau nah, ini untuk planning nih, planning ke depan. Planning ke depan pasti orang nikah itu pasti pengen punya keturunan. Iya. Yang, mau punya berapa anak nih? Untuk keturunan itu pengen berapa anak? Apa 12? Dikasihnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih 2 alhamdulillah. Dikasih 12, 3 alhamdulillah. 12 alhamdulillah. Bikin klub bola besok. Berarti selalu bersyukur ya. Iya, selalu bersyukur. Emang kita harus bersyukur sih. Karena gini kata pepatah, banyak anak banyak rezeki. Apa? Kata apa? Itu zaman dulu. Kalau misalnya kita punya kebun. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Banyak anak banyak pengeluaran. Oh, orang dulu ngomong gitu, banyak anak banyak rezeki. Iya, kalau zaman sekarang banyak anak banyak pengeluaran. Karena gini yang saya tahu nih, kalau misalnya nih kompong gue dulu mau ya banyak anak banyak rezeki karena kebun masih punya kebun. Pokoknya anak kita suruh nyangkul. Sekarang mau nyangkulin apa? Nyangkulin dompet. Oh iya benar juga. Benar. Habis bikin dua aja. Kok sendon? Oh iya. Berarti Anda terlalu bersyukur ya? Oh, enggak sih. Iya, kalau mau 10-10 ya. Sepuluh sekuatnya saya sih entar malu. Iya. Oh, entar malu. Ada yang menikah. Iya. Sebenarnya saya belum menikah tapi saya suka ya. Suka yang mendir.
Enggak, astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya lendir apa? Iya bisa. Iya apa basi? Iya apa kan bisa juga yang lain. Pokoknya, ah ya tidak. Ngomongin lendir, Anda pada diem ya pas lendir itu ya? Saya juga bingung lendir itu. Apa masalahnya? Aduh, apa nih tadi pertanyaan dari mana itu ya? Panjang banget ya? Iya, banyak banget. Oh, ya, sampai pusing. Yang bikin nyaman atau yang selalu ada? Nyaman. Nyaman. Selalu nyaman? Wih, di... Yang selalu ada, yang bikin nyaman juga sih sebenarnya. Kenapa selalu nyaman? Pak nyaman itu ya lu ibaratnya lu duduk di kursi. Bisa tegak gak? Gak kelihatan di kamera ya Pak? Bangkunya gak ada di kamera Pak. Tukar. Udah pegel Pak, tukar. Soalnya kan lu panjang begini Pak, masalahnya Pak. Boleh tukar. Bapak enak banget, dikit saya Pak. Dari pertama podcast saya udah bilang, Pak mau tukar gak? Bapak mau ngeyel. Iya, masalahnya yang nanya badan lebih besar. Iya. Nah, ini baru sejajar. Nah, tadi pala saya lebih gini sampai yang ditanya begini. Iya. Bapak dari awal kita kok ini bertanya, Bapak, Pak mau tukar bangku enggak? Enggak, saya udah nyaman ini. Sekarang minta tukar. Sakit juga itu. Ya kan enggak begitu. Begitu. Ya. Tadi saya sampai mana? Lupa kan tuh. Jangan-jangan ini di kami cuma suara dia doang yang nangkep. Iya. Lehernya doang. Kayak ini anak SD di foto. Bener, pas penonton, ini bocah palanya mana? Ganteng apa kali dah? Nah, sekarang Pak. Iya, biar penonton. Sekarang kelihatan kan? Iya. Tadi tuh. Ya boleh tawa dikit lah. Iya. Ya tadi mau mulu. Jangan tegang-tegang. Bapak ngintip mulu ini pertanyaan. Habis. Iya. Enggak masalahnya sih. Baca cerpen apa baca apa? Bapak ini foto panjang banget. Eh, mulu kayak buat SD. Sama yang sama sih masih ngasih soal. Kamu orang belajar. Iya, dotek mulu. Iya. Masuk banget. Jadi badan. Saya malu kan jatuh nih. Pegangin. Dari bawah pegangin. Gila macam gium. Ada badan. Kenapa Pak? Kenapa? Badan. Bapak ini nyontek terus. Kakak masih belum tahu kan? Kakak pasti belum tahu nih, kalau dia sering nyontek dulu. Tapi gitu-gitu pahlawan kita kalau misalnya nggak ada dia, kita nggak tahu untuk mengenai ilmu SD. Nggak bakal naik pasti. Kalau nggak ada contekan, dia tahu kok dia. Sampai ngotot, nggak dikasih. Yang bikin nyaman apa sih? Udah kita lakukan itu. Yang bikin nyaman tadi kan sama katanya nyaman. Yang bikin nyaman apa sih? Yang bikin nyaman dia tuh orangnya nggak. Enggak garing. Iya, enggak menonton. Dia tuh humoris gitu. Bapak humoris ya, tapi kalau lagi mocol, mocol. Banget. Oh, banget. Kalau Bapak yang bikin nyaman ini. Nyamannya apa? Hah? Hikmah. Heeh. Tadi lo kalau duduk mah nyaman, nyaman. Ingat itu duduk apa? Iya, tadi Bapak jawab nyaman, duduk nyaman. Kata dia kan dia nyaman itu nyaman apa? Enggak jelas sih. Iya. Saya pengen saya jelasin dulu tapi enggak jelas sama saya. Saya pengen tukang bahas. Iya. Yang bikin nyaman apa sih sama Kak Hikmah ini? Orangnya itu dia bilang ya enggak banyak tuntutan. Oh, enggak banyak dituntut. Ya, Bapak boleh singgung mau gitu. Apa enggak? Boleh. Cari aja yang kayak gimana lagi enggak gitu. Pasti Bapak susah nemunya ya. Pertanyaan skakmat gitu. Iya. Dia enggak bisa jawab. Dia enggak bisa jawab. Dia bisa jawab enggak? Enggak. Bapak ini enggak bisa jawab. Tapi usahakan jangan ada kata selingkuh. Iya, pasti. Karena selingkuh itu enggak enak sumpah. Gue udah merasakan. Enak sumpah. Udah gak enak sumpah. Iya, udah gak enak sumpah. Karena gue udah merasain gitu di sini. Emang lu aku juga pernah sumpah. Gue ditoyol dong, gue pembawa acara gitu. Oh, ditoyol. Gue lagi gak sependapat sama lu. Sebenernya seminggu itu enak. Tapi kalau misalnya gak ketahuan. Gak Pak, gini Pak. Gue masih nyaman. Oh nyol banget. Aku tanya, begini-gini. Gak apa ya? Saya ditoyol dong. Tolong jangan buat keributan di sini. Iya. Maaf. Kali burinya. Oh ya. Makanya bubet asin. Kalian gak mau jadi apa? Boleh boleh dia. Usahin pusat. Tempel layar mulu. Becek ya gitu. Kalian mau ngebapain lu.
saya dicakin hostnya. Saya pulang. Tadi nyaman ya? Apa jelasin dong? Udah. Oh, udah. Ya, tadi ya, saya aduh. Orang Bapak mau jelasin jadi toyol gitu. Jadi enggak tahu gitu kan. Mana tadi tuh? ini buat pertanyaan buat ke cewek nih. Karena jadi. Bapak diam dulu. Bapak saya rokok boleh? Boleh, ngerokok. Tanya mana rokoknya? Tadi saya rokok hilang ini. Ini tadi Bapak ngerokok ini. Saya mau nanya lagi. Bapak ngerokok dulu deh. Saya ntar dulu nanyanya. Bapak mau ngerokok dulu. Katanya buat ke cewek. Oh iya ya. Iya. Iya, Bapak. Gua capek nih. Gua capek. Bapak mau minum dulu? Enggak. Oke, nanya. Oh, siap. Tadi katanya enggak ada yang minum. Tadi nguyup. Ini buat cewek nih. India atau Korea? Enggak suka dua-duanya. Kan India lucu tuh, kocok. Kocok. Ada. Kocok buta ahe gitu. Kucuk-kucuk. Oh, kucuk-kucuk. Kirain kocok-kocok gitu. Kalian yang gini. Iya, yang gini. Langsung suka gitu. Gimana? Gimana ya? Maaf, kamera goyang tadi. Kena angin. Horor emang. Sampai gerak. Hei, makhluk, jangan ganggu dulu. Gue lagi podcast ini. Podcast kan gue jadinya. Bukannya podcast. Pop-es. Kita nggak di-endorse. Minta maaf. Ayo tolong. Coba bilang. Ayo bayar. Ayo selalu minta. Dia bilang endorse kita nih. Itu namanya Bapak masa. Mau bayar. Oh iya benar. Boleh masa. Maaf ya. Oke, tadi nggak suka dua-duanya. Kenapa? Korea lebay, India juga lebay. Apa yang membuat lebay? Kan katanya sih, kata anak-anak sekarang tuh Korea romantis banget. Terus Bapak bisa jadi Tiktok. Enggak boleh kalau di sini Tiktok itu bagus. Kalau Tiktok sponsor jadinya. Kan dia belum masuk. Iya. Tiktok jadinya. Anda suka banget ya kalau saya dicakin tawa. Kenapa? Tapi sumpah gue rindu loh. Masih Allah, gue ada yang masih merindukan. Eca. Ini lagi dulu. Ada tanya lagi mungkin? Enggak, tadi kan saya belum. Kan anak-anak sekarang tuh suka banget sama Korea. Kenapa gitu? Lebay ya? Tuh. Anak-anak sekarang lebay katanya. Coba dong, berani gak? Enggak. Coba apa lakinya ngomong? Woi. Woi, gasin. Woi, nasi kotak lah. Lapar. Ambilnya main ngomongnya, woi. Jadi ramai kayak. Mana apa begini kayaknya? Hari pas saya nih, pas yang saya ramai banget. Bacotnya, gue lah orang sana. Hari pertama. Nah hari kedua, tamu kedua agak sepi, karena ya kebakar. Makin panas. Soalnya akhir hari pertama, jadi panas banget meluap jadi kebakar. Udah. Tadi sampai mana tuh? Oh India. Ini buat berdua nih. Bapak boleh ngomong lagi nih. Udah bisa ngerokok kan? Bisa. Coba isap dulu dong. Rasanya. Ayah. Kan kalau anak sekarang rasanya ah mantap gitu. Oh gimana? Rasanya ah mantap. Rasanya ah mantap. Pakai ada kol-kolanya. Ah mantap. Bapak ini jago kol-kolan. Asbab mending taruh sini ya, susah gitu ya. Jadi gimana ya? Saya begini mulu gitu. Mana ada becek pun, kipas kagak ada gitu. AC mati ya. Ini tanyaan buat berdua nih. Buru-buru atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena buru-buru itu enak. Baik. Oh, buru-buru itu bikin ceroboh ya, bagaimana gitu ya? Lebih suka pelan-pelan. Kalau ini gak enak kenapa? Halus gitu kan. Bapak ngeliatin saya mulu berdua. Benar ada yang nanya. Oh benar. Buru-buru gak enak kenapa? Gak enak kenapa? Kalau buru-buru gak enak kenapa? Kalau buru-buru yang gak enaknya kenapa? Iya gak enaknya. Ya kalau lu kerja aja kalau buru-buru pasti salah. Benar. Cepat dikeluarin ya. Kenapa Pak?
Dipecat? Iya kan, lu buru-buru. Iya. Mancing. Pak, mancing. Gue mancing, Pak. Kayak gini, Pak. Maaf ya. Maaf ya, Ella lagi bahas sampe tadi. Alhamdulillah, tisu udah penuh lagi. Tadi kurang. Lebih suka tadi pelan-pelan ya? Iya sih, kalau buru-buru nggak baik juga ya. Baik. Kemarin saya buru-buru kesandung. Oh, iya. Sakit kan? Iya. Kemarin orang buru-buru mungsep. Kalau kita tanya, gue kemarin buru-buru. Mulutnya yang mungsep ya. Itu siapa? Tenang aja dong. Iya. Jatuhnya ngegas gitu. Itu jawab apa kumpul astel gitu. Next. Next ya. Dibenci sama orang atau dinaikin tapi pura-pura? Dibaikin. Oh, dibaikin. Ini dinaikin. Siapa yang nulis ini? Coba lihat, dinaikin. Anak-anak. Baik. Oh, enggak. Hilang kan tuh mana tadi? Ya, Bapak ngintip dulu. Norte poin. Dibenci sama orang atau dibaikin tapi pura-pura? Dibenci. Lebih baik dibenci. Kenapa lebih baik dibenci? Kan kita hidup bukan dari dia-dia doang. Maaf, taruh tisu tuh. Di dan tolong dong sebagai pacar. Enggak usah kok enggak masalah. Oh, ini romantis. Oh, Pak, mumpuk di sini. Enggak suka romantis tapi kan bukan berarti enggak suka pengertian. Iya. Harusnya pengertian yang ada ini gitu. Juga pengertian kok. Oh. Yang ada nasi itu sayang-sayang. Diambilin terus dimakan sama dia gitu kan. Saking sayangnya gitu. Nasi sisa dimakan. Rasanya gimana? Mantap. Bapak saya kasih tahu jadi diulang terus saya malu loh. Jadi dia yang nanya. Jadi dia yang nanya saya hostnya. Lebih suka apa tadi? Dibenci ya. Kenapa sih lebih suka dibenci? Kan hidup kita bukan tergantung dari dia. Oh, benci. Aku pengen tahu jawaban si cowok dulu. Iya, jawaban si cowok. Benci ya. Dia ngomong nih ke gua, benci ya? Aku gak benci kamu. Apa? Apa dia deh? Bencinya di gua, benci ya? Enggak bang, malah benci itu kita bisa motivasi. Kenapa sih lu benci gua gitu ya? Bisa bertanya. Kenapa sih lu bisa benci gua kan? Gitu? Berarti intinya lebih baik ngomong gitu ya? Ini ya, tadi ada kata-kata motivasi. Benci itu privasi. Maksudnya apa, Bu? Oh, Anda mendengar seperti itu? Enggak ada privasi. Coba diulangi lagi. Ulangi Bang. Benci itu apa? Benci itu apa itu? Kenapa memilih benci? Kenapa memilih benci itu? Ada WA kayaknya di mantannya nih. Apa? Lupa. Oh, grup. Kirain mantan. Kirain emak. Doa. Enggak, ini kayaknya ini. Apa ini? Oh, apa ini? Entah, nanti ada sesinya. Nanti ada sesinya, tenang. Ada sesinya. Nanti ada sesinya, kita di obrolan ini, obrolan saya itu ada games-nya nanti. Okay. Di akhir segmen. Siap. Akhir ini, soalnya masih panjang. Iya, ya. Terus nanti. Lebih suka dibenci ya tadi ya? Udah dijelaskan juga, ya kan? Apa? Udah jelaskan? Iya. Jelasannya apa? Ya, lebih baik tuh dia ngomong gitu. Tadi jelasinnya tuh. Itu omongan gua. Hah? Tadi omongan gua. Coba ulang dong. Coba ulang tadi. Gara-gara ada WA sini. Coba ulang. Dibenci itu gini. Lu kenal bisa motivasi buat kita sendiri. Oh, motivasi buat kita sendiri. Motivasi bukan privasi. Motivasi. Motivasi diri kita sendiri. Baru orang pasti sih, Pak. Oh, iya, muka bisa gini. Oh, si aku benci gua nih. Kenapa gitu. Oh, gua salah gua di sini nih. Bisa jadi dipasih. Lu bisa ngubah mas ini yang lu. Motivasi sih, introspeksi. Iya. Iya sih maksudnya di situ. Oh, kan lebih tepat itu. Iya, lebih tepatnya itu. Iya. And sanitizer. Salah. Oh, apa kenapa rasanya? Ini tadi gua juga gitu. Mana orang salah kan jadi motivasi. Gua juga enggak kepikiran introspeksi ya. Introspeksi. Karena udah ke bawah omongannya udah bong-bong gitu. Salah mulu Anda kalau ngomong. Ceweknya coba. Kenapa? Kita bukan tergantung sama orang lain. Oh, hidup enggak tergantung sama orang lain. Jadi mau dibenci, mau
dibaik-baikin pura-pura gitu. Masa bodoh sih ya. Masa bodoh jatuhnya. Bodoh amat tuh bagus sih kalau gitu, Pak. Mulut Pak saya, Pak. Pantesan dari tadi sangi gitu. Anda biar jalan-jalan udah nih. Belum segmen. Anda dia mau kentut. Boleh kan kentut dulu ya? Enggak, mau kentut enggak? Bercanda. Oh, bercanda. Pak, saya cari plastik. Gue jadi berendakin. Udah biar nih. Cari plastik kentut dulu. Karena ini kan kurang asik. Oh iya. Di luar gitu. Takutnya ntar kita nanya. Punya di rumah yang mau pakai. Iya. Kok ini pada pusing pala gitu? Kenapa? Dia kentut. Gitu. Bentar aja, bentar-bentar kita ini taser tuh. Biar nahan-nahan. Tapi gak gitu kan, Pak? Gak aman. Terus, apa? Lanjut. Tadi sampai mana tuh saya nanya ya? Oh ini, dibenci-benci ya tadi ya? Next. Lanjut. Bapak bisa baca sih bener, Pak? Enggak. Banyak banget. Kalau Bapak mau tahu nih, nanti kejawab semua gitu kan. Makanya saya milih ini banyak gitu. Apa yang tadi belum gitu ya kan. Ini buat cewek nih. Kak Hikmah paling enggak suka kalau Edo lagi di ngapain gitu, apalagi dia berak lama amat. Lagi tidur. Lagi tidur. Paling enggak suka banget tuh. Kenapa sih emang dia? Kalau lagi tidur, tidur di pas suka kaki kepala gitu. Enggak, tidur di pas gua lagi main. Oh. Tidur, oh Pak, dia tidur nih. Gua baru dateng, penanganan gua baru dateng. Baru cuma saliman doang, belum ngobrol, belum mata kan gua mindahin motor. Orangnya udah pulas di kasur. Tadi kalau orang pengen main mah jangan tidur. Tidur, itu salah kan? Gua gak suka itu. Lagi pelor amat sih. Jadi Hikmah main sendiri. Iya. Dia tidur. Jadi main sama siapa dia? Sama ibu. Oh ibu, kali main sama guru. Ngomongan apa ya? Iya. Maya tidak oh, paham. Oh iya, bisa tepat. Paket berarti sama Anda. Oh jadi paling gak suka tuh kalau dia lu main nih dia tidur gitu ya kan? Kenapa sih tidur mulu? Kalau dia tidur lama banget. Kebo juga ya bapak ini. Oke okay, next ya. Kok saya sampai ngetik ngapain? Hal paling ngeselin ketika Edo lagi ngapain? Tadi udah. Udah ya? Bapak. Fokus. Minum dulu, boleh. Itu kan yang sedih mati saya. Bapak bilang aja mau ngintip. Selupatan kopi nendang juga. Kalau lagi makan, Kak Hikmah paling gak suka kalau Edo lagi maksudnya gimana ya, Pak? Gak tau nih yang bikin tulisan. Ya, kayak, misalkan lu lagi makan nih, jadi ngapain lu? Ngusilin, Kak. Apa, Kak Hikmah lagi makan nih? Edo, taruh piring, upil, taruh di piring gitu kan? Apa gimana? Apa dikentutin pas lagi makan? Bebek! Pernah kali gitu. Yang dibenci Edo pada saat Hikmah makan. Ya, bisa juga gitu. Ya, bisa gitu. Sikapnya. Sikap Edo. Enggak ada. Berarti belum pernah ajak makan dong? Udah. Itu kan udah pernah ajak makan. Berarti mungkin cuek kali. Oh, jadi Edo mau kentut mau apa belum. Ah, bodo amat. Dia mau bodo amat. Kalian mau berak di piring. Ya. Kan enggak enak. Jadi bodo amat. Ya, tidur. Ini dia yang oke, next ya. Milih bohong tapi enggak berantem atau jujur tapi menyakitkan. Ini buat berdua. Jujur menyakitkan. Anda pun diem baik. Nah, dia udah stuck di situ udah ngelakuin semuanya. Oh. Buka di sini. Oh, baik kan kan? Coba tolong dijelaskan. Udah di sensor. Edit no sensor. Tolong dijelaskan. Cep, lu pernah ngaku dia bilang tadi banget. Ayo. Bohong, Pak. Wow. Bapak pun apa? Saya. Maaf. Kalau bersama saya hilang. Yang tadi kaki saya injek bapak. Tadi itu jelasin kalau jadi bunda begini. Iya. Coba tolong jelaskan deh. Gak sih lu yang ngomong. Karena akhirnya berantem. Gak sih. Jujur tapi menyakitkan. Ya lebih baik jujur, walaupun itu sakit, gak pernah. Tapi dia pernah bohong?
Sering? Mungkin. Pernah bohong gak? Alhamdulillah. Pernah bohong sama Edo? Wah, sering. Oh, sering. Ada. Boleh Mas bertanya, coba tolong tanyakan Mas. Mas tolong tanya Mas. Soalnya ini berbeda. Katanya ini sering bohong, tapi ini gimana itu? Saya nyimak nih dari pertanyaan awal ini katanya saling percaya. Iya. Saat ini bohong. Sedangkan udah simpel. Karena saya diding, saya lagi bohong. Jangan-jangan jawaban yang dari awal ini bohong nih. Nah, ini. Makanya kita ulang lagi nih dari pertanyaan awal. Sampai bener lah ada awal. Ganti aja Bapak Bang Sani. Itu dia, makanya bingung juga. Ayo coba tolong. Enggak kompak juga kan? Kita bercanda dong. Jadi jawabannya intinya jujurnya kita. Tapi benar nih, Kak Iqbal nggak pernah bohong. Belum pernah. Masih aman. Aman. Walaupun bingung saya. Mau ngata aja Pak. Siapa? Mau ngata aja Pak. Mau aja keluarin aja. Ya, ini kan no edit, no sensor, boleh. Anak kan Iqbal ngomong tadi. Anda jangan nyindir aja kayak tape. Jujur, lebih menyakitkan. Sedangkan dia tadi bohong. Iya kan? Mengeluarkan kata tapi masih ditang. Coba tolong. Biar sinkron dari omongan si Mi Hikmah, Pak Hikmah. Si Edo, coba diomongin aja. Siapa tahu aja itu akan mempererat hubungan kalian. Itu kan agak gatel. Bulu hidung keluar sih lagi. Ya, coba tolong kalau emang mau dikata ya katakan aja. Bapak tadi ngomong udah langsung lah. Next aja lah. Coba Bapak mau ngata apa tadi gitu ya kan. Ini kan no edit, no sensor. Apa sih ganteng hari ini? Makasih. Bapak berbohong. Saya dekil. Demek. Pasangannya enggak jadi. Parah banget. Wah, ini yang kedemek gini nih. Ganteng ini sebenarnya jujur menyakitkan. Saya mau mandi dulu boleh? Jujur menyakitkan tapi yang sebelah lagi nggak jujur. Iya. Demi menjaga perasaan si wanita. Oh iya benar. Oke, next aja lah. Gue jadi terharu ya. Sedih. Ya terharu. Itu Anda banyak bohong tadi. Ya sedih, mas sedih nggak ngerti. Sedih nggak kepikiran kalau dia ngerti. Sedih belum ada. Sedih. Ah, ada yang pinjam lagi. Sedih. Ah, udah ngelawak terus. Ya, lanjut ya. Boleh. Aduh, ini mana? Ini buat Edo sih ini sendiri nih. Dua-duanya juga boleh sih, ini tahap saya, Pak. Lebih suka agresif atau kalem? Kalem sendiri. Kok gak kompak ini yang aku mikir apa ya gue yang harus jawab apa tadi dulu ini gak bareng tadi ngomong gue tenang dulu malah ini masalah aku tadi ngomong bareng ini buat bareng sih ini itu enggak ya aku aja dia mau jawab ini ya yaudah nih buat dua-duanya emang bener gak agresif atau kalem? Kalem. Anda masih mikir lagi ya. Anda masih ganjil dengan pertanyaan tadi. Yang mana sih pertanyaannya mana? Tadi. Oh yang barusan. Dia pengen ngungkapin tapi dia nggak ungkapkan. Mungkin masih ada pikiran di sini. Coba dia ungkapin. Iya. Tapi bingung. Ya coba diulangin lagi pertanyaan yang barusan. Itu sampai tiga jawaban bareng. Oh iya benar. Mana tadi? Mana ya tadi pertanyaannya? Oh ini. Agresif atau kalem? Tuh keluarga. Nah, mengingat. Ini yang diem jadi yang ngomong dia. Masih belum saya berdua, Pak. Kan saling melengkapi. Oh iya, ada alasan masing-masing. Oh iya, coba alasannya apa? Kalau kalem. Kalau kalem, dilihatnya enak aja. Adem, gitu, mengalir, gitu ya. Kelihatan sama masanya, gitu. Ini jawaban si Apis apa si Edo, ya? Oh iya, iya. Bapak iya-iya aja. Iya, gue aja nggak mikir. Gue nggak mikir, enak nih.
Coba coba dari ulang aja, jelasin apa aja. Jadi kalem kan? Iya. Kalem ngalir, adem dilihat, anggun ya. Cewek kalau dia kalem. Karena bapak suka anggun merah kan? Anggun. Oh anggun. Kalau sensitif tadi. Iya. Agresif. Agresif. Aja bapak. Kayaknya positif. Jangan. Oh jangan. Kan nanti kalau udah nikah positif. Lu nggak mau? Gue gak suka didiemin, kan gue bilang, gue gak suka didiemin. Gitu loh, didiemin. Yaudah, gue sama ngegas, gas aja. Takut dikira pertanyaan lu semuanya mengandung ngegas? Enggak. Oh, enggak. Lo lebih suka agresif, iya kan? Apa tadi itu? Gak suka didiemin, tuh Mas Edo. Ini ya agresif yang positif ya. Agresif yang positif. Enggak bingas banget. Gak apa, macam-macam aja itu. Tadi mancing-mancing mulu nih pak. Bapak hobinya mancing. Kan tadi bapak bilang hobinya mancing, makanya saya. Gak hobi mancing. Tadi ngomong, bapak saya jedodin lo nggak hobi. Nggak bisa di ber gitu ya kan? Nggak hobi mancing. Tadi ngomong hobi mancing, saya hobi mancing gitu kan? Sekarang nggak suka. Nggak tadi mau dijelasin, udah dijawab pertanyaan. Oh iya, iya. Iya, udah. Next. Daripada kita berantem gitu, jangan berantem. Oke, mana tadi tuh? Mana ini? Selingkuh atau diselingkuhin? Mas siapa nih? Bareng, kan ini masih sesi. Oh, bareng masih sesi bareng. Selingkuh. Selingkuhin. Tadi tanyanya kan selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Selingkuhin. Kenapa? Ganti-gantian ini mau ngomong ini, kenapa pilih diselingkuhin? Ya dulu nih. Ya. Punya tuh. Udah kepuasan tuh, udah kepuasan tuh. Kakak mau nanya? Enggak, ini aja jawab. Oke, dulu boleh. Injunin dulu di kepala Indun. Ayo. Selingkuh ya? Kan tadi bapak ngeri selingkuhin. Karena diselingkuhin tuh beda, Pak. Iya. Saya pernah ngerasain, Pak. Oh, bapak pernah. Gimana sih? Oh, jadi pembalas dendam nih. Iya. Boleh dong. Kan bapak diselingkuhin sama yang ono. Kok bapak pas dendam sama saya? Iya, enggak, Pak. Nah, dia enggak, Pak. Oh, enggak cuma pertanyaan. Enggak, benar. Oh, tapi kalau misalnya bukan nama yang ini, pasti bapak selingkuh. Ini juga sih, Pak. Ini kan jawaban menjebak sih. Iya. Pasti kamu mau menanyakan kan? Tanya enggak mau tanya. Kamu mau nanya sama dia. Pasti kan kamu mau nanya kan? Udah ditanyain tapi Anda mau nanya kan? Tanya aja. Ada. Jangan abis ini Anda berantem di motor gitu kan? Karena berantem di motor enggak baik. Tadi kamu mau apa ya? Iya. Nah, turunin aku enggak? Enggak bisa jalan aja gitu kan. Tapi bajunya masih lepek. Iya. Abis mandi. Ngobak di mana gitu nih basah banget ngomong apa sih. Coba jelasin tadi udah. Cowoknya udah jelas, coba sekarang gimana ceweknya. Tadi lebih suka diselingkuhin. Selingkuh atau diselingkuhin? Jawaban gue diselingkuhin. Kenapa? Ya, kita lengkap. Oh lengkap. Kita saling melengkapi. Saling melengkapi benar. Enak ya jadi cewek, cowoknya. Iya. Kan gue bilang, lagi kalau mau selingkuh aja. Oh, carilah yang kepo, ada lagi enggak. Ada enggak yang sebaik Kak Hikmah gitu ya? Ada enggak? Enak, coba. Enggak banyak. Apa itu? Ya. Gini, tangan gini. Hati. Banyak. Coba. Gimana? Jangan tadi. Ini saya tahu filosofinya. Boleh diulang gimana? Karena kalau misalnya dia udah fokus dengan satu orang, begini. Kalau begini masih goyang perasaan. Oh benar. Cuman nggak tahu nih. Apa kenapa dijelasin? Nah ini mas seruan aja. Ya. Oke, okay, next boleh? Boleh. Dia pun juga yang jawab boleh. Bapak, kan itu di situ dia dalam pertanyaan. Coba dong gantian Bapak. Bukan begitu, ini tulisannya kecil. Di zoom. Ya, cili-cili banget. Untungnya saya mah bisa gitu. Sering makan wortel. Bapak mau nanya apa sih? Saya udah jawab dulu. Oh, okay. Tanya dulu. Ceritain hal tersedih dan tersenang selama pacaran. Wih, udah paham dia. Oke, boleh kalau udah paham boleh. Paham nih. Dia tersenang.
Gua jawab tersedih dan tersenang. Kan nih ceritain hal tersedih dan tersenang kalian selama pacaran. Enggak, gua di sini. Karena benar vlog saya. Oh, udah lempar ya, beda. Jangan dulu dah. Iya, sedihnya apa? Sedihnya gua 6 bulan enggak pacaran. Kan jalan 6 bulan. Gua belum beli di Holy deh. Kasian sekali cowoknya mah udah pasti. Udah. Masya Allah. Enggak pernah holiday. Sedih banget. Jalan 6 bulan. Bener-bener dong. Enggak pernah diajak piknik. Belum. Astagfirullah. Cuman rumah dia di Glatik. Tukangnya doang. Kasian ya. Sedih. Ada pengalaman buruk kali. Iya, dalam jalan holiday. Ya mungkin. Mungkin kan. Mungkin aja. Oh, ada pertanyaan. Coba, enggak apa-apa tanya aja. Apa juga gini, kalau buat holiday gitu ya, mungkin nanti saya tapi lagi kondisi lagi begini juga kan. Oh, betul. Ih, sama lagi jawaban gua itu. Kondisi lagi begini juga kan, enggak COVID juga kan, lagi pandemi kayak gini. Gua udah kan buat apa holiday, buang-buang duit. Oh, iya. Mending yang penting-penting dulu nih, kita urusin. Nah, ntar kalau ada saya baru kita ngomongin deh. Pasti kalau kayak gitu pasti kita pengen ngomongin deh. Waktu COVID itu bapak jalan-jalan kan? Iya. Jalan-jalan mana pak ya? Pantai. Oh iya. Itu tahu. Pantai putar banget. Tadi katanya kata COVID. Maaf ya. Lagi COVID. Ya pak. Itu COVID. COVID. Itu COVID. COVID kan? Itu COVID. Pakai masker begini? Pakai masker. Saya nabrak lubang. Pak kenapa dijelasin di sini? Karena di sini tuh nggak boleh ditutup-tutupi, gitu kan? Ya, kalau buat holiday nanti lah. Oh, nanti. Oh, ada planning? Udah ada planning belum? Kira-kira. Kemana kira-kira? Kemana kira-kira? Bali. Ada yang kemarin? Lombok, coy! Oh iya, Lombok. Bener, Lombok. Kemarin ada yang ke Bali, ada yang udah dikasih orang belum? Belum. Kalau di live dong nih, live ya, Instagram. Bol, jangan lupa oleh-oleh. Bujit, begitu ngomongnya! Namanya bukan oleh-oleh dia, kita mesti bangun dia. Dia ngintin gimana? Jawabannya cepet dia. Kalau gitu sih transfer. Kenapa kok minta oleh-oleh? Nanti vlog yang kemarin lihat ya, dia pakai baju pantai. Eh, dawe bang gue ini. Iya. Eh, dawe bang gue. Udah apa aja lah saya itu. Ya kan sebagai teman gitu, sebagai teman masa itu. Itu. Terus tadi kan sedihnya tuh, senangnya apa? Senangnya? Senangnya dia bikin gue nyaman, kenalan satu hari langsung jadinya. Nyaman banget, senang banget. Sampai disuguhin kopi gemeter loh gak salah. Iya, emang iya? Iya, dok tampanin itu kopi, dia begini. Bocek agak kuat. Eh tapi sekarang gue ngeliat agak gemukan loh kayak malu. Iya, lumpanin apa pun. Sekarang agak, demi Allah, sekarang agak apa sih? Jangan kasih kopi, dia udah ngomong. Minum dulu. Ada berdengnya tadi. Mau ngomong, angin keluar. Mata ditahan di bawah. Jadi angin keluar di mulut. Aduh. Senangnya itu ya. Kalau abang suka suka duka jadi sedih senangnya apa tuh jalan bareng sama Kak Hikmah Bang Edo? Sedihnya dulu nih, senangnya belakangan. Boleh sedihnya ini kok bapak lebih tahu dia ya. Kan kita host gitu. Saya suka kepo sama orang. Oh, karena kadang suka baca-baca tentang dia. Artikelnya. Ya, jadi saya suka baca-baca tentang tamu yang akan hadir di sini. Alhamdulillah bisa jadi, baca pikiran. Kalau misalnya dia bohong atau jujur, saya udah tahu. Benar dah. Bisa air bapaknya. Air putih. Iya. Coba tadi apa? Sedihnya dulu ya. Iya. Sedihnya apa tuh? Kalau sedih sih, berarti kalau kita mau apa-apa nih. Ketengah gue kita mau ngin, yang gue pengen ini gak ya, gue mau barang ya, gue pengen duit nih gak ya, ntar kita berduit nih, kita usahain dulu ya, sih itu aja sih. Soal. Oh jadi kayak merintis bareng ya, gitu ya jadinya. Itu sedih banget tuh. Sedih banget, sedih banget. Oh iya, jauh. Tisu boleh. Boleh, ini gak tau gue. Tolok dulu kali pakai tisu. Gue bawa ini apa ya, tarik nafas terus langsung.
lanjut dong. Terus senangnya dia emosi buat apa sih? Kayaknya ada dendam pribadi. Coba senangnya apa sih? Kalau senangnya ini loh. Apa yang kita misalnya kita gitu, beli duit kayak apa yang kita makan ini tuh ya kita berdua terus senang banget ya. Jadi diajak makan apa aja. Jadi enggak neko-neko tuh orangnya. Kayak kan ada nih orang kadang-kadang yang makan ini ah udah ah enak, yang makan ini ah enggak ah enak, kalau ini enggak gitu terima aja gitu. Emang seharusnya cewek itu seperti itu. Mau tisu nangis kayaknya, udah mau nangis sih kayaknya nih. Makanya seharusnya cewek itu seperti itu. Jadi jangan kebanyakan untuk seorang laki-laki. Tentu laki-laki itu mencukupi kebutuhan kalian. Jadi kita harus mencukupi satu sama lain. Iya benar, mencukupi satu sama lain. Tepuk tangan dulu lah. Yeah. Itu motivasi edukasi. Bukan Edo. Edo kasih, kasih tisu. Soalnya udah gatel banget tata hidungnya. Tadi sampai mana tuh? Oh iya dah. Luka. Next ya. Berarti tadi udah ya. Next nih. Hal apa yang paling kamu takuti? Banyak banget. Hal apa yang paling kamu takuti dalam hubungan ini berdua? Paling banget ditakuti kayak masalah apa nih? Yang paling banget ditakutin gitu. Apa Edo marah apa gimana? Jawabnya siapa yang mau jawab duluan nih? Ya kan tadi mau udah. Gua paling takut sama Hikmah. Iya, paling takut sama apa? Paling takut sama Hikmah itu apa sih? Selingkuh. Oh, takut diselingkuhin. Karena gua trauma diselingkuhin. Emang saat selingkuh diselingkuhin gak enak banget sumpah. Gua udah pernah. Mana cewek itu udah minjem duit kan anjing ya? Iya, itu dia. Bapak jangan ketawa. Bapak jangan ketawa. Sedih. Iya, benar diselingkuhin itu gak enak sumpah. Cewek itu nih kita jadian. Cewek itu minjem uang. Oke, gua kasih ya kan. Nah, besoknya dia jalan sama cowok, kan anjing gitu ya kan. Itu kayak kaya yang di BSD ya? Iya itu, fuck buat dia. Itu sedihnya itu ya? Apa tadi sih? Astagfirullah. Oh iya, itu yang kita ketinggalan. Kalau Kak Iqman yang kita ketinggalan, Edo coba? Yang sama jawabnya. Sama dong. Beda dong, diselingkuhin itu dia perginya sama orang yang lagi, gua lagi pacaran ya sama dia. Oh iya benar. Ih, kalau ditinggalin kan enggak semuanya ditinggalin itu kan ada sebabnya. Mending enggak mau ditinggalin tanpa sebab gitu. Kayak kena kemana nih Doko hilang gitu. Ingin selalu bersama. Iya, harus. Kan harus dibiasain dan walaupun dirinya itu berbeda-beda, ada tujuan yang berbeda, tetapi hati selalu bersama. Panjang juga pantai. Astagfirullah Bapak lihat. Masih panjang. Tapi kan sepatu enggak sama. Jalannya dulu-duluan lo. Iya. Sepatunya dekat. Saling beriring. Enggak kalau dekat aja kalau sepatu di dekat gitu. Jalannya juga keserimpet gitu. Seringan beriring. Oh, beriringan. Bapak minyak tadi ah. Tanya saya, mana kan saya lupa kan tadi itu. Oke, next ya. Bapak balas siapa dulu ini? Kemudian Bapak. Oke, siap. Oh, itu tadi potongnya dikit ya. Bapaknya balas. Bapaknya balas. Tadi sampai mana? Oh ya ini. Cara kalian menyelesaikan sebuah masalah dalam hubungan kalian itu apa sih? Gimana sih? Iya, ini udah mulai gampang nih pertanyaan. Entar sih dikit lagi susah gitu. Coba siapa dulu yang mau jelasin? Mana? Emang saya kasih kendor dulu. Iya. Biar enggak terlalu tegang. Iya, saya kasih kendor dulu. Karena yang tegang itu sulit. Apa tadi pertanyaannya? Gampang tapi enggak tahu. Iya, katanya gampang tapi enggak tahu. Kalau gampang dia. Coba Encina copot. Mungkin dia pakai Encina. Harusnya dia duluan. Oh iya benar. Tadi pertanyaan mana saya juga lupa tadi tuh. Cara kalian menyelesaikan sebuah masalah dalam hubungan kalian tuh kayak gimana? Udah mending jujur. Kalau ada masalah apa-apa jujur. Ngomong lah ini. Ngomong, komunikasi. Saling terbuka ya. Udah itu aja. Ada lagi? Enggak perlu harus marah-marah, dia kan bisa diselesaikan baik-baik. Oh, benar. Enggak usah gerendeng gue. Bapak katanya suka gerendeng ya. Rang. Bapak tukang son jangan. cek iya. Coba kalau bapak dewasa tanggapnya dewasa aja. Oh, tanggapnya dewasa gini kalau utama gini lu dia punya masalah sama gua ya udah dia jangan ulangin lagi. Oh, jangan anggap itu masalah itu udah kelar. Jangan diulangin kedua kalinya lah. Udah itu aja, simple simple ya bapak. Makanya nggak mau yang ribet-ribet.
hebat. Saya respect sama bapak. Makanya kalau di pos ini dibahas lagi mas, nggak bakal kelar masalah. Nggak bakal selesai itu masalah ya. Pulang lagi, pulang. Lama-lama akhirnya bosan terus pisah lah gitu kan. Pulang ipro satu, pulang ibu. Ngaji siapa itu gitu aja. Kakak gue selalu naik kalau ngaji. Ikro dua lagi. Tadi udah itu ya, the next ya. Satu hal yang nggak bisa kamu maafkan jika sedang menjalani hubungan. Temen kulkas. Kayak Edo nih bikin salah, terus Kak Ipa nggak bisa banget maafin gitu masalah itu kenapa gitu. Ada satu hal dari itu yang paling nggak bisa dimaafin. Paling nggak bisa dimaafin Edo. Selama pacaran ini. Selama 6 bulan ini belum ada. Belum ada. Edo? Belum ada lah. Kalau gue pribadi gue gini aja. Lu gue gak bakal maafin kalau lu selingkuh gitu. Ini bapak ini sekarang lagi bener, dua kali bener loh dia. Karena kalau bisa lah dia ada yang belum bisa dimaafin, otomatis sudah pasti bisa. Iya bener juga. Ini yang bikin pertanyaannya. Ini yang bikin pertanyaan si Rocky. Si jorok di kaki. Jorok kaki, orang udah cuci kaki. Abis dari mana-mana ya kan. Belum dari pasar butat, tau ini dari pasar butat. Udah pada beli potong. Iya. Dia udah nginjek kasur. Iya. Emang kurang ajar lah. Kok bapak ngoce aja. Dan ini dikasih makan apa sih? Kroto. Emang kroto bikin gacor burung. Nggak enak apa ini? Iya. Rasanya hambar kan? Iya, itu putih. Air putih tapi manis. Iya, itu suci dalam debu berarti. Next ya. Ini pertanyaan terakhir sih. Alhamdulillah. Seneng amat. Masih banyak. Apa yang kamu suka dan kamu benci dari diri masing-masing? Diri masing-masing? Lo harus jawab masing-masing dong. Ya iya lah. Masing-masing. Jawabnya masing-masing. Diri masing-masing. Diri gue benci banget sama diri gue. Ya, yang masing-masing. Yang diri. Benci, ya. Yang belum edo tahu gitu. Mm-hmm, yang belum edo tahu. Dan sebaliknya gitu. Sebaliknya gitu. Upil aku udah pernah kering loh. Gatel lagi. Apa gue gatel? Ada jame ya? Gimana nih? Boleh Edo dulu. Edo dulu. Edo dulu dah, karena lama lolah. Edo udah tahu gue lembut. Di masing-masing ya? Iya. Benci sama? Anda tidur. Apa yang kamu suka dan kamu benci dari diri masing-masing? Yang belum Gue benci diri gue sendiri masing-masing. Diri lo benci iya, apa gitu? Apa yang gue belum bisa? Bingung juga. Bingung kan? Iya. Kalau benci tuh buat nggak bisa benci ya buat diri gue tuh. Gue benci banget sama diri gue. Iya. Gue kenapa nggak bisa nih? Itu jawaban yang aman. Iya. Takut keceplosan. Ya, keinginan yang belum tercapai. Iya. Apa sih keinginan yang belum tercapai? Banyak sih sebenarnya. Naikin haji ibu. Satu. Amin. Kita doa aja. Al-Fatihah. Amin. Terus bagian orang tua sih wajib. Benar sih emang. Yeah. Karena kan kita dilahirin sama orang tua bukan sama batu. Itu sih. Yang kalau target gue itu dua ya. Udah itu dua aja. Bagian orang tua sama naikin haji. Ya, kita doain aja. Terwujud. Apa niat baik saudara Edo untuk orang tuanya. Mungkin abis ini ibu nonton ya kan. Ibu Edo sama bapak langsung seneng lompat-lompat di kasur lah. Besok langsung diindung-indung. Diindung-indung, bapak yang megang kaki, main megang tangan. Diindung-indung gitu. Serem ya? Serem ya? Gini, itu timang-timang lah bapak. Alhamdulillah, anak kita sukses. Iya, langsung baik banget. Kalau Kak Hikmah? Kan kalau kayak lo gitu tuh, kalau kayak gimana? Masih mikir lah. Ya udah pikirin dulu sambil kita tidur mungkin. Boleh dipikirin dulu. Nggak ngerti lo sama pertanyaan seperti apapun. Itu tadi Edo ngerti ya yang dari tadi nggak bisa lah sih tuh. Pintar. Oh iya kamu pintar. Coba. Gitu. Coba apa ya? Dibenci di diri. Iya, di diri Anda apa sih yang misalkan emosian atau gimana gitu sama diri. Kok emosian banget sih. Iya, enggak bisa ngontrol, bisa kontrol gitu. Kok jadi kita yang jawab ya? Gini. Iya. Kita pasti sadar dong.
apa sih kekurangan kita, ya, apa sih kelebihan kita di diri kita. Pasti kita sadar hal itu. Yang nulis siapa sih abis ini? Jodohin ini tinggal diungkapkan. Cuman untuk tutur kata yang ada di sana mungkin terlalu baku. Terlalu baku ini. Iya. Siapa yang bikin? Hei, siapa yang bikin? Enggak apa-apa dulu, Pak. Iya, enggak apa-apa begini dikit. Kekurangannya tuh cengeng. Kok cengeng? Tapi kan kamu enggak nangis sih. Nangis dong. Biar tisu habis. Dia lagi besok. Cengeng. Enak aja, yang gede mahal. Gak makan, gue ngomongin dia mahal. Kalau apa? Maaf ya. Ini cewek yang lagi gede. Oh iya iya, ini bapak ngelawak dulu sama saya. Gara-gara tisu. Dia pernah kita bohongin dia gitu. Jangan diungkap di sini gitu. Emang beli tisu 8.000 kita bilang ceban. Buat rokok itu kan. Maaf ya, Emen. Kamu aku bohongi berdua itu. Udah bis bohongin aja enggak apa-apa. Jangan. Udah bohongin aja jangan cepat. Aduh, ada yang ini. Itu otak mah dia bener yang masa bersalahin. Jadi yang gede, dia yang gede. Dia yang kecilin enggak apa-apa. Ah, dia otaknya dia sebenarnya yang emang yang gede kagak ada kan. Yang belinya di depan maksud gua. Biar apa? Dulu sini aja gua malas ke depan. Gila. Yuk, dilanjut. Ya, lanjut. Kan tawa terus kan tuh. Saya mau minum dulu ah, seret. Iya gue cengeng, itu yang belum bisa dirubah tuh. Satu. Sama Ledor. Ledor. Apa-apa? Iya itu. Edo mau nanya nggak, mau diubah nggak dari sekarang kayak gitu sifat kayak gitu? Nggak usah, biarin aja dia nangis-nangis. Ya, biar dia kan TV itu jadi TV dia, oh, masih dia jadi dia. Kan kamu belum tahu kan? Apa kamu udah tahu? Gue tahu. Oh, udah tahu. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, Agus. Anda jangan nendang-nendang ya, saya takut. Ini punya pertanyaan terakhir ya? Udah. Jadi gue pengen di antara kalian mengungkapkan suatu perasaan kalian dengan cara romantis. Aduh, gue gak bisa romantis, Pak. Ya. Pak, gue gak bisa romantis, Pak. Kan, jalan dari ini, dari pertanyaan awal sampai akhir, kalian katanya gak pernah romantis. Tolong dong, ini permintaan netizen yang ada di rumah sana. Pasti netizen. Banyak orang pengen gitu melihat hubungan kalian tuh romantis di saat ini aja. Coba dong. Di saat ini aja. Ayo, jangan. Pasti kan dalam pasti dalam hati baik banget tuh. Gue pengen tuh sekali romantis. Ya, contoh. Ya, semoga. Coba kita contohin ya, Pak ya. Lu yang ngomong. Boleh, Bapak yang ngomong. Udah mikir. Bro, udah capek banget mikir dari tadi baca pusing. Coba, Bapak, gimana? Contohin kita contohin. Jangan diikutin gitu. Ini contoh. Ini bawahnya. Iya. Karena bapak nyontek dulu dari tadi. Oke, serius. Ayo. Sayang. Ini jadian. Aduh, gue gak mau. Selesai acara ini, hubungan kita semakin langgeng. Dan semoga dia menang dong. Atau kita tunjukkan, semoga terlaksana. Utaya. Itu aja. Ini bercanda ya. Ini yang serius nih. Iya. Coba. Tolong dong agak maju dikit. Utaya. Ya, ini emang serius lu mau. Punya aku gemeter. Gila ya. Utaya. Cekir naik lo. Cekir naik. Challenge sini buat lo, Bang. Berani kan berani. Karena pasti dalam hati kecilnya Kak Hikmah tuh sekali pengen sekali lu mata, lu ada omongan atau kata yang lu sampein. Iya. Oke. Rokoknya tolong dimakan apa gimana? Coba dong tatap-tatapan dong. Coba gua pengen lihat. Ya serius. Ayo. Habis beneran, Bis? Hah? Beneran. Aku munduran, ya. Oke. Hop. Aku mau ee. Enggak bercanda. Ya. Asbak pindah lagi ya. Turun lagi. Itu hujan. Serius dong. Apa gua enggak bisa romantis, Pak? Orangnya, Pak. Iya, sekali-sekali. Tantangan baru buat lu. Masa lo kan lagi gua bisikin ke bawah dari sana. Ini tantangan. Mah itu kan enggak romantis gitu. Kalau misalnya lu bercanda terus pada saat lu nikah, masa lu malam-malam lagi bercanda? Oke, ini namanya. Ini bener-bener kalau masa lu jawabannya. Aku masih kecil tau. Coba yang pikirannya coba. Coba, lu serius, lu romantis.
Semoga gini. Masih mikirin tentang ini. Lapalin dulu. Hikmati Tas Afitri. Iya. Seru dong mukanya yang di kamera. Kak kata kamera. Enggak. Kenapa ini lagi serius kayak serius? Nanti di sesinya ada juga tatap-tatap namanya. Tarik napas, napas. Lebay sebenarnya ini. Gak apa-apa, didengerin aja. Kenapa gak tuh? Tuh, dalam hati kecil Kak Hikmah tuh pengen ada romantis. Ya kan? Bener gak? Jujur aja. Gak, kalau depan orang banyak gak pengen, cuman kalau lagi berdua pengen kan? Tapi gak pernah. Anggaplah ini lu berdua. Iya, anggap ini berdua. Tapi gak pernah kan pas berdua? Iya, emang kamu parah bener. Lagi mau ngomong dong. Anggap lagi berdua, kita yang mau ngeliatin dia. Iya, kita jangan liatin. Kita lihat kamera. Entar lupa loh. Oh iya. Kata. Katanya enggak ada pada gitar gua kamera. Iya, iya udah cepetan. Coba dong. Hikmat kita satu. Iya. Semoga hubungan kita baik-baik aja. Kok omongan tadi kita ya? Benar enggak sih? Jangan-jangan dicatat. Di tangannya. Nah, ayo. Ayo. Apa di perut? Dicatat di mana tadi? Bol. Bacanya di bol. Ayo. Baca lu. Bacanya sepemikiran ya? Iya pak. Aku tuh dengerin. Kok jawabannya sama? Gak boleh lah. Harus mau pikir. Bapak katanya banyak pikiran. Mau pikir utang pak. Ayo dong. Ini aku segmen ini nih. Coba deh. Cepet ya. Gue takut gue lupa. Ini udah ada di sana. Ayo dong, mungkin dari Hikmah dulu, mungkin dari Hikmah. Ya mungkin nah, boleh dari Hikmah. Bisa romans lu. Betul sendiri gua sama. Bapak enggak ngomong ya. Emang gini ya, cewek dulu boleh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Komunikasi aja seperti biasanya, cuma dalam bahasa. Karena kan si cowok ini lagi mikir apa gua. Gua ada pikiran. Tatap mata Ojan. Ojan. Apa tuh namanya? Oh iya, enak saya. Iya. Semenjak ada kamu, alasan aku bertambah satu. Lagi-lagi saya serius. Ini boleh, itu next aja sih pak. Ini emang challenge, kan tadi bapak ini bilang challenge. Ini setiap kamu tuh pasti ada challenge. Iya. Challenge paling pas. Ada satu. Segmen terakhir emang. Nanti ada games juga sih. Iya emang masih panjang. Pokoknya kalau belum cukup belum kan. Udah. Oh, bapak udah ada pikiran nih. Oke. Oke. Hikmat kita saat itu. Iya. Sejak kita pacaran, di setiap waktu dan setiap saat, aku selalu ada kamu. Amin. Terima kasih. Boleh bawa kita aja. Tiga kata buat Hikmah apa? Iya. Tapi itu. Hancur. Sebelum ngomong rokoknya dimatiin dulu. Rokok enggak habis mulu Bapak kenapa? Oke, sampai situ aja. Enggak, ceweknya belum. Udah. Kapan? Vlog YouTube. Tadi belum. Vlog YouTube. Vlog YouTube doang. Game-game. Oke, kita masuk ke games ya. Games. Habis, Bang. Game kagak habis tahu tuh game-nya. Hah? Game-nya habis tahu. Games-nya sih games-nya gampang, cuman tatap-tatapan muka. Boleh. Terus kayak pasar, kan gue nyebutin pasar. Lu nah, jawab cepet, kayak tanya jawab gitu loh. Gue misalnya, clue-nya pasar. Nah lu kayak Ciputat, Senen, Jombang gitu. Iya, cepet tapi gue hitung 3 detik, kalau lama mikirnya itu berarti ada tantangannya. Apa kalian berdua mana? Yang gak apa-apa gitu. Aku jangan lah. Ya kan ntar apa itu posting kan, berdua ya, gitu. Apa posting gua gitu ya, yang privasi gua enggak bakal. Iya, apa gitu lah. Di sini aman. Aman. Ini apa siapa? Jadi gua. Di sini hanya seru. Apa berdua ini? Oh, HP baru kayaknya nih. Enggak. Oh, Bapak yang ada Instagramnya aja deh. Yang ada Instagramnya mana? Yang gede-gede SPY itu. Iya, jadi SPY apa? Jadi Spa Ae, asik. Pokoknya itu jalan-jalan. Ini apa siapa ini? Gua. Ini ada Instagram, gak ada? Gak ada. Oh, yang ada. Kak Hikmah apanya? Gak bawa HP? Pintar amat. Oh ini HP abang juga? Abang iya. Ada Instagram juga kan? Ada. Apa itu? Belakangnya apa itu? Oh guys, lihat.
ada foto dia berdua. Mau gue copot dulu bentar ya. Kasih unjuk dong. Oh ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ubu juga ya ini. Ini bapak menteri, mbak ibu menteri. Apa mau lihat? Tapi saya pernah melihat ini sebelumnya ini. Itu kan copet bukan? Pernah ngeliat ini saya pada saat di kereta. Ngapain? Enggak tahu, gua mau kotak-kotak. Nyemir. Bisa. Oh, bapak suka juga. Kasongan. Oh, cangcime. Kereta. Oke, oke. Next. Game-nya udah di sini aja, duduk gitu. Oke, boleh. Penting tatap mata aja. Tatap-tatapan. Apanya udah dibuka ini? Apa saya mau banting sekarang? Internet. Oh iya. Ini ya sejengkal. Jengkal ya. Jengkal, Dok. Mukanya jengkal. Tatap ya, enggak boleh. Liatin ding. Cekelnya pada sono, Pak. Pokoknya jadi lu ngeliatin mata dinding, dia ngeliat mata ya. Kalau enggak tatap, gua enggak mulai gitu. Dia bisa. Oh ya, itu masih jauh tuh, masih jauh. Gamesnya ada 10 pertanyaan sih. Buat kamu doang ini, buat pasangan kamu berdua ini 10 pertanyaan gitu. Enggak kok. Tetap. Serius. Kekompakan ya ini. Pasti pas kayak mana terkait itu serem banget. Bisa tebari. Si Fahri kira banget. Maaf ya. Bayarnya mahal nih. Ayo, serius ya. Ayo, klub. Sama, aku tampol juga. Hanya ada nungguin ya, dia nungguin. Misalnya ini belum jalan. Satu. Ya udah siap? Ya. Masih nungguin ya? Enggak. Oh enggak. Dan nungguin. Lu apa tuh? Ya lu. Oh, bapak jangan nunduk nggak apa-apa. Kamera nggak kelihatan muka bapak. Satu. Oke. Siap nih? Ya. Dia ngomong mulu mulai. Oke. Dari pertanyaannya yang gampang aja. Udah tata? Ya. Barang. Ituan. Satu. Dua. Lalu. Oke, saya mau. Kontak aja, Bang. Kita bawa anak itu. Oke. Iya. Namanya juga barang, gue pengen ngomong. Iya, kan. Ini kalau saya tuaan dikit, bapak saya udah gebukin. Ayo. Saya ulang ya. Dengar lagi. Fokus. Maju lagi. Tahu. Enggak apa-apa kalau maju begini nyosor kadang-kadang ya. Ayo. 1, 2, 3. Barang. Bangku. Meja. 1, 2. Terus tuh kan dihitung. Lama banget nanti cepat ngomongnya cepat. Sampai ada yang salah. Gua ngitung. Kalau bapak lamanya mikir, saya hitung sampai 3, berarti bapak kalah. Oh gitu. Bapak lama mikirnya. Saya suka kesal. Bapak bikin lama. Ayo. Bodoh sekali bapak. Baik, saya bapak nggak jelasin, nggak ada detail. Bisa ya bilang barang bapak yang lama banget. Baku. Meja. Meja. Jadi bapak mau rumah tangga cuma bangku mau meja. Bangku. Ulang-ulang. Jadi barang lagi nih. Jangan ya. Jawabnya cepat. Gue nyebutin nama barang gitu, lu langsung bantu gitu, cepet ya. Tatapnya udah, bapak jangan mainin bibir aja, kenapa bang dengan bibir? Apa ada masalah dengan bibir anda? Ayo. 1, 2, 3, barang. Blas. Meja. Komputer. Kasur. Satu. Dua. Lemari. TV. Meja rias. Kipas angin. AC. 1, 2. Komputer. Kulkas. Terus. 1. Baju. 1. Lama banget. Iya, Pak Tidur. Udah. Bapak otaknya lambat. Tempat tidur. Oh, tempat tidur. Jangan-jangan dia mau. Enggak. Oh, ngantuk kayaknya. Jangan-jangan dia mau tidur. Ngantuk kayaknya. Itu yang lagi diproses maksudnya. Oh, lagi proses. Apa aja yang mau dibeli? Apa aja yang mau dibeli gitu? Itu lemari udah. Ada nih hukumannya apa bis? Mau telepon atau mau posting? Mana HP babang Edo? Ya lu mau nyapa tuh? Coba kita lihat dulu lah ini. Atau mau posting yang bedu-bedu? Mau posting yang bedu-bedu? Sampai ini tayangan naik di YouTube, baru diboleh dihapus lah. Buat posting dulu ya.
24 jam? Iya loh. Enggak lah, sampai postingan ini sampai tayangan ini naik. Iya. Gak tau naiknya kapan. Makanya selama itu gue foto-foto ada di situ terus sama berdua. Boleh? Ikhlas? Kaki jangan naik. Tekan-tekan Jo. Apa lu penting apa mau apa? Itu story. Posting aja sih lebih seru. Iya, kita cewek siapa nih? Itu mana Nika, Pak? Oh, udah Nika. Sorry. Ada tai lalatnya. Jadi gue fotonya nih. Ya, kita foto yuk. Dulu. Bapak enggak usah ngikut ya. Ini captionnya terserah Apis ya, sama Bedu. Ini fotonya berempat sama Bedu. Udah berdua doang. Dekat kan? Ding-ding kata. Lu ngapain ngikut? Lagi. Itu dua. Oke. Di mana deh? Dia ini di inilah, iya. Wow. Langsung di post. Captionnya jangan boleh aneh ya. Itu Pak, jangan itu Pak. Jangan. Emang kenapa sih Bapak ganteng kok? Saya ganteng kok. Enggak apa-apa, saya aku mau jalan aku kok. Captionnya modelnya boleh habis nulis. Mau beduk? Oh, boleh ya. Apa jangan. Emang ini games. Bapak takut berarti kalau begitu tanda. Iya. Enggak takut, Pak. Bapak enggak sportif ini loh. Di Instagram apa tuh di Instagram? Di Instagram, story, Pak. Hah? Story. Di story juga. Ini anu banyak. Pak. Ya followers naik. Tapi ini tandain nama lu, Du. Apa ini? Hashtag. Hashtag orang. Roman TV juga. Ntar gua bikin snap di hack. Iya, bisa begitu. Boleh gitu. Tanggal lagi masuk acara. Bapak ngapain main enam sih? Karena kali aku tangkap lapak api ya. Bahasa apa? Wah, yuk epe. Ayo naik lagi ya. Banjir lagi. Ini sih kan. Ya, lo mungkin baru satu. Ayo, tetap lagi. Kamu kan buat pasangan ini gue bikin game 10. Gue udah otak gue udah berapa nih? Terus tetap. Gue mulai nggak lama. Bapak mikir semua, Bapak mikirnya lama. Kamu lagi lama nih otak nih. Tadi kesit. Tanda ini ya. Coba, ayo. Tetap lagi dong. Ada nama lu masih habis. Esoknya saya kurang tiga aja. Wah, nggak sih matinya. Katain blok on dong. Coba ayo tetap dulu. Yuk, kita kasih. Yes. Ayo. Udah pusing amat kayaknya di Instagram yang diinginin. Aduh. Instagram gua tuh. Aduh. Ya enggak apa-apa sekali-kali enggak mau pas foto artis. Ya berhenti. Ayo, makan satu. MHD. MHD. Ya udah baik ngomong mulu. Gue enggak tahu. Ayo, gua gemetaran ya. MD. Ayo. Eh, oh lama banget nungguin. Ayo. Udah tatapnya, Bapak merem curang, ngantuk. Nungguin ini ya? Iya, tadi barang ya? Iya. Outfit. Apa tuh outfit? Goblok. Outfit pakaian. Brand. Jangan brand. Susah. Makanan aja dah. Oh, iya. Ayo. Enggak brand ya. Makanan tuh kayak pizza gitu, cepet. Jengkol, apa bisa? Jadi kan udah dengan makanan. Hidung nggak terlalu ada apa sih? Coba cek. Susah. Dari Hikmah ya kan dari siapa? Iya benar. Boleh. Ayo makanan. Bakso. Mie ayam. Pecel ayam. Satu. Ayam goreng. Lele goreng. Enggak kok lele goreng? Iya benar benar. Ah, bapak satu. Goreng. Mie goreng. Amir Bus. Petiau. Petiau. Tiga, dua. Satu, ayam. Kan udah tadi. Belum. Pecel ayam belum. Oh, belum. Ya, ya udah. Iya. Lama ya? Gitu ya kan? Kue tar. Seblak. Mayo. Cireng. Ah, sosis. Nugget. 5. 4. 3. 3. Tumis kangkung. Udah. Kosor. Sayur bayam. Orang pernah chicken nih, kayak chicken. Kayak kangkung. Sayur sop. Sayur mending. Sayur asam. Cepet dong. Kalau lama-lama boleh ya. Makanan ini makanan coy. Makanan banyak loh. Banyak loh makanan. Kamu gak pernah makan pantas kurus. Sayur sop. Daging. Iya. Daging ayam. Udah ya Pak, enggak. Iya. Berarti enggak. Berarti Pak Hikmah ini yang harus. Ayo. Aku bisa ininya hukuman. Coba cek dulu handphonenya. Buka dulu. Gimana kalau telepon aja? Iya, boleh telepon acak ya, random. Secara random. Di teleponnya tuh random kayak nanti dari kontak. Iya, dari kontak. Ini ngambung ya. Enggak apa-apa.
Enggak, kontak kita enggak nyambung kok, karena kan kita enggak tukeran nomor. WhatsApp aja, WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. Nyambung juga. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Serem. Kan random kita random. Kan random nanti. Boleh dipegang? Boleh. Yuk, abisin abisin 5 laser dulu. Iya. Biar bisa ngerandom yang brrrr gitu. Abisin 5 laser berdua. Apa boleh kayak gini aja, Nang? Brrrr, langsung getar-getar. Nah, nih family Om Kam cabe nih. Coba apa kayak gitu aja? Iya, atur aja. Oke, gitu aja ya. Kalau abisin 5 laser pakai bocah SD. Dari atas ya. Dari atas banget. Iyalah, no, dari pacar. Siapa ini? Fotonya terbuang. Asal jangan berdua yang berhenti. Itu mah. Gimana itu mah. Encek. Temen gue itu mah. Gak apa-apa ya dia. Gak apa-apa. Gak ada dia beda nomor cek. Enggak maksudnya ya. Enggak, gak kenal. Oh kenal. Berarti ulang ya. Gue tarik lagi nih ke bawah. Iya. Betet. MM City. Iya boleh. 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 Kita buat telepon ya. Iya. Kalau gak diangkat. Kalau gak diangkat. Oh di online. Pasti diangkat. Video call aja ya. Kata-katanya lagi apa? Udah mandi? Udah makan? Sama udah cebok kah gitu. Jangan apa? Jangan tidur malam-malam, itu doang. Jangan lagi apa? Ya, apa perhatian. Oh, pokoknya perhatian. Gimana ya, mati HP-nya gelap. Buang kek, kubur. Aduh. Enggak juga dong. Asal ya. Oh, video call. Iya, video call. Jangan dong. Jangan dong. Kalau video call tahu kan dong. Iya, tahu kan kalau podcast. Ini podcast. Lagi habis, lagi habis lu. Om Jay dulu telepon. Speaker, speaker. Pak. Bapak mencetnya banyak banget. Gitu dia nyamuk. Halo. Halo. Kamu lagi apa? Yang habis, Bu. Iya, lagi apa? Ini saya. Udah makan belum? Udah, kok tunggu ini boleh telepon jam sih? Ya telepon dulu lah, namanya Jun City. Jangan begadang ya. Jangan begadang. Jaga kesehatan ya. Iya, terima. Iya, begadang, Pak. Semangat buat kerjanya besok. Okay. I love you. Good night. Good night. Jangan lupa pakai sop. Udah, ayo mama. Oke, game selanjutnya ya. Kayaknya gampang banget dia ya. Ngomongnya. Iya. Apa kemarin beribet-beribet? Parah-parah beribet kan ngomongnya. Isekmen aku. Pada ngeri. Malah Om Jay yang ngomong aku. Lu ngapa bego? Demi apa lu? Demi apa aku? Bos aku di telepon lu. Aku liat bego. Isekmen aku itu. Kacau. Lu lagi ngapa sih? Gitu. Ayo boleh sekarang. Bapak ngapa sih tepinya begitu sih? Bapak semakin malam semakin ini ya? Bertingkah aneh. Bertingkah aneh ya Bapak. Ngantuk. Bapak pelor emang udah mana? Tadi dari barang terus makanan. Siapa badu ada clue baru enggak? Ada clue? Mas? Udah. Negara. Oh iya boleh negara. Bapak pintar enggak? Enggak, saya Bapak pintar lagi. Pintar. Negara apa? Iya nama negara. Mana negara? Enggak tahu. Tata Pandula. Dari siapa nih? Bebas. Dari dia. Iya, dia aku pernah mikir. Indonesia. Jepang, Malaysia. Indonesia. Indonesia. Jerman. Thailand. Vietnam, Jepang, Indonesia, Opet, Korea, Kanada. Oh, dia milihnya yang enak-enak. Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, satu, dua, Arab Saudi, Turki. Ayo, lebih jauh sih. Lima, empat, tiga, dua, satu. Udah jadi pasang di dia. Udah jadi Sri Lanka mungkin. Bukan. Apa? Apa yang dari Sibil? Hah? Sibil? Cili? 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 Pastin. Enggak apa, telepon. Tadi kan telepon. Iya, boleh telepon. Eh, kalau bos-bosku jangan ya. Iya.
Pokoknya yang Anda tidak boleh enggak saya telepon gitu. Anjing yang ngakin banyak lagi tadi. Yes, follower tambah. Makasih, makasih gitu kan. Mas Gedung, follower sekarang berapa? Gak tahu. Mungkin kita sampai rumah bisa 1000 gitu ya, kan. Paling 50. Tadi kata-katanya masih gue ngomong gitu. Kamu lagi apa? Enggak, kata-kata ini yang postingannya. Jangan lihat dari kata. Hikmah Tita Safitri. Ini siapa ini? Halo. Oh nggak tahu. Ya, bapak duduknya jangan begitu kok. Ya udah duduk kaki lu naikin mulu. Duduk yang scroll. Nih gua scroll ya. 1, 2, 3. Petet. Siapa tuh? Oh, belum. Siapa tadi? Siapa? Masa gua? Anjis. Butang, siapa nih? Enggak ngerti namanya. Oh, namanya enggak. Kita cek lagi ya. Itu bawa dari sini lagi. Oh, ya hilang kan bapak kan kebiasaan banget. Lu kan dia enggak ngerti dia. Butel. Bang Udin, iya elah bapak gua. Jangan, berarti ulang lagi ya. Mantep, Ik, mantep, Ik. Sini nih. Demi Allah, sangit, demi Allah. Sangit ya Allah. Iya. Mandi orang ibunya. Ibunya ya. Sekolah lagi ya. Ikut sekolah lagi. Eh, bujuk ucet. Bang Rizky. Siapa tuh? Siapa nih? Terus Bang Rizky. Eh, begeng. Begak apa? Begak Rizky. Telepon nih. Oke, ingat ding, kata-kata ding, tadi. Tadi kata-katanya ingat ding. Udah makan, jaga kesehatan. Apa? Jaga kesehatan. Jangan begadang. Semangat kerjanya. Love you. Iya. Iya. Kan love you lah. Namanya sayang teman. Ini teman apa bukan? Lingkungan jangan. Tapi ini ya, ngomongnya mesra ya. Ngomongnya harus mesra dong. Oh iya. Halo sayang. Hah? Belum bener. Lagi apa? Bedering bay ya? Ini bocah tidur. Sabar ya, Anda penasaran banget ya. Oh, diangkat deh. Nggak diangkat, cari lagi. Lagi dong. Akhirnya dia ngangkat. Dikacau ini. Kalau nggak diangkat, cari lagi. Cari lagi. Iya dong. Anda bingung ya? Iya sama, saya juga bingung. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak apa-apa, teman-teman. Ya kan ini deket. Ya Allah, Robby. Nggak diangkat, Pak. Nggak diangkat ya? Berarti kita pulang ya? Pulang. Mungkin dia udah tidur, karena udah malam juga. Ini jam berapa sih? Jam 11. Wow, udah malam ya. Ini gimana keluarga saya nggak ngerti nih, apa Anda nih? Men. Saya datang dulu, Robby ya. Kita scroll ulang ya? Ya, boleh. Ini siap. Udah, ya. Srepet BJ Fikri. Boleh? Gua telepon? Boleh. Oh, lu aman tuh sih. Kita gua salahin lah tangannya. Ya, bener ini. Tadi bapak apal kan? Lagi apa? Hei, Iman apa? Halo? Lagi apa? Lagi apa? Kamu lagi apa? Lagi apa? Jangan lupa makan. Jaga kesehatan. Jangan begadang. Semangat kerjanya. I love you. Udah lah. Oh, udah. Enggak, assalamualaikum, kita kayak orang Kristen. Siapa itu? Ayo kawin. Oke, lanjut lagi. Lanjut apa gimana? Udah malam, Pak. Udah malam juga ya. Oke, kita akhirin aja obrolan obosan ini, obrolan santuy. Udah pernah tahu kan obosan? Gue cuma mau tanya nih satu motivasi untuk Rumen TV. Ya, kayak mau promosi channel-channel lain ya. Satu kata untuk Rumen TV lo pasti. Buat Rumen TV semangat terus bikin konten-konten yang seru, yang apa bagus terus apa yang lu senang iya itulah. Terus jangan lupa subscribe channel Rumen TV dan juga jangan lupa nih channel gua. Oh, Anda mau promosi nih? Iya, oh, promosi dikit. Okay. Apa? Emang Anda ada YouTube? Nggak, saya punya YouTube. Jangan lupa subscribe Mendusan Kreator.
Kita di Medusa Creator itu ada kita bikin film-film pendek. Jangan lupa di like, komen, subscribe juga, oke? Okay? Di share yang banyak, oke? Okay? Jangan lupa, dan jangan lupa follow IG-nya juga Medusa Creator. Terima kasih. Untuk Kak Ima? Aman. Bisa boleh. Boleh tahu. Cocok nih lama-lama nih anak nih ya. Buat Rumen TV semoga satu. Makin sukses. Amin. Amin. Krunya sehat-sehat. Amin. Alhamdulillah gemuk. Gemuk saya. Bahagia selalu. Heeh. Jadi channel YouTube yang bermanfaat apa gimana? Yang bermanfaat. Amin. 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 Teredukasi. Ini enggak ada edukasi. Enggak ada edukasi. Ada kejujuran. Ah, ya. Ya di Obosan jadinya kan. Terus apa ini? Ini tanya. Oke, mungkin ada kata-kata Medu, ada kata mutiara apa muti ini? Ya, pokoknya kita dengan acara ini dengan kita rangkum dari dengan dua pasangan ini. Pada intinya kita saling percaya satu sama lain untuk menjalankan hubungan. Dan kita juga harus apa tadi? Betul. Harus mengakui satu sama lain juga. Oke, okay. Dan kita juga harus terbuka. Jadi intinya saling apa? Jujur. Nah, intinya saling jujur dan saling mengakui. Itu aja sih. Thanks. Bye. Oke, okay, guys. Kita akhirin aja obrolan obrolan ini, obrolan santuy. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe, oke? Okay? Okay. Obrolan Santuy.